Saat ini telah memasuki era industri 4.0 dan saat ini tenaga ahli di bidang komputer sangat dibutuhkan. Jumlah sarjana komputer di Indonesia masih sangat kurang. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya bertekad menjadi solusi bagi permasalahan tersebut. UB memiliki visi pada tahun 2024 menjadi fakultas unggul yang bereputasi internasional dalam rumpun keilmuan komputer dan berperan aktif dalam rangka mendukung pembangunan bangsa melalui integrasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ilkom UB memiliki dua buah jurusan, jurusan Sistem Informasi dengan program studi Pendidikan Teknologi Informasi, Sistem Informasi, dan Teknologi Informasi serta jurusan Teknik Informatika dengan program studi Teknik Informatika, Teknik Komputer, dan Magister Ilmu Komputer. Saat ini terdapat hampir 6000 orang mahasiswa yang telah atau sedang menempuh pendidikan S1 dan S2. Dan setiap tahunnya, Filkom UB menarik minat banyak calon mahasiswa baru. Filkom <San> UB memiliki dosen-dosen yang berkompetensi tinggi di bidangnya. Saat ini terdapat 96 orang dosen dengan 14 orang di antaranya telah menempuh jenjang studi S3. Silkom UB telah meluluskan lebih dari 4.000 orang sarjana dan lebih dari 60 orang magister. Their experiences one, pembelajaran berlangsung dengan interaktif, terpusat pada pembelajar atau student center, dan berbasis kasus. selain KBM di ruang kelas juga terdapat kegiatan petikum di berbagai lab yang dikelola di tingkat fakultas dan digunakan bersama-sama oleh semua prodi. Dapat juga fasilitas-fasilitas lain seperti ruang baca dan e-learning, sebagai pusat informasi dan aktivitas akademis, mahasiswa bisa mengakses FELCOM apps melalui komputer ataupun mobile. FELCOM UB juga memfasilitasi mahasiswa difabel dengan memberikan pendamping bagi mahasiswa tuli dan menyediakan jalan akses yang memudahkan pemakai kursi roda. Mahasiswa Filkom UB telah meraih banyak prestasi di tingkat nasional maupun internasional. terdapat juga beberapa kegiatan organisasi kemahasiswaan. Generasi muda yang haus akan karya, meraih prestasi bersama Pilkom Brawijaya. Sekarang saya sedang menempuh studi doktoral di Gen University Belgia meneliti tentang probabilistik machine learning dan aplikasinya di auto machine learning. Uh, saya mendapatkan banyak pengalaman dahulu di telkom mengenai bagaimana research research yang benar dan juga bagaimana melakukan programming yang uh, cepat dan efisien. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan lanjut di National Chongqing University dengan beasiswa penuh dari pemerintah Taiwan. Menjadi bagian dari Fakultas Ilmu Komputer merupakan pengalaman berharga bagi saya. Para pengajar berkualitas dan fasilitas kuliah yang sangat memadai mampu membantu para mahasiswa untuk mendalami teori, baik dari sisi akademis maupun praktis. Yang tentunya akan menjadi bekal para alumni untuk terjun sebagai seorang profesional di dunia kerja nantinya. Saya sangat bangga bisa berkuliah di Universitas Brawijaya karena dengan cara belajarnya yang unik saya bisa tahu perbedaan atau gap yang ada di dunia kerja dan dunia perkuliahan serta saya bisa bertanya banyak kepada dosen tentang perbedaan itu dan hingga saya dapat langsung masuk ke dunia kerja ketika lulus. Selama kurang lebih 4 tahun saya berkuliah dan menuntut pendidikan S1 saya di sistem informasi banyak sekali ilmu dan juga wawasan yang selalu saya dapatkan. Tentunya ilmu serta pengetahuan yang telah diberikan oleh para dosen dapat saya aplikasikan dengan sempurna di pekerjaan saya tentunya di bidang dunia perbankan harapannya semoga bagi sistem informasi dapat terus mencetak alumni-alumni yang berkompetensi dan tentunya dapat membantu Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Mari bergabung bersama Philcom UB. Raih masa depan dan bangun negeri tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kristi Vivia Chandra yang akan memandu acara pada malam hari ini. Malam ini saya bahagia sekali bertemu dengan teman-teman walaupun hanya melalui online streaming YouTube. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Saya ucapkan selamat datang pada webinar House of Technology 3.0 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Seperti yang teman-teman tahu, House of Technology atau kita sebut Hologi 3.0 merupakan acara dalam bidang IT yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya yang berkolaborasi dengan sembilan organisasi maupun komunitas di Vilkom. Yang pertama, HMIF, Himatekom, KBMSI, KBMTI, BEM, BCC, Poros, Rayon, dan juga Robotik. Tujuan hologi ini hadir yaitu untuk mendorong inovasi, kreativitas, dan juga meningkatkan jiwa kompetisi di antara mahasiswa, terutama dalam bidang teknologi informasi dan juga komunikasi. Hologi terdiri dari beberapa rangkaian meliputi webinar, 6 cabang lomba, serta akademi. Pada tahun 2020 merupakan tahun ketiga diadakannya acara Hologi. Saya sudah mulai merasakan antusiasme dan vibe positif dari teman-teman semua. Dari kolom komentar ya sudah mulai ramai, sehingga saya... Saya ingin menandakan bahwa teman-teman sudah siap untuk menerima materi maupun ilmu baru pada malam hari ini. Sebelumnya kita beranjak lebih jauh, uh, kita mungkin dapat melihat beberapa tayangan terlebih dahulu ya dari pihak-pihak yang mendukung terselenggaranya acara Hologi pada hari ini. Langsung saja kita saksikan komersial break berikut ini. Halo, saya Sidi Rumana, saya co-founder dan Chief Innovation Officer dari Nusantara Beta Studio, Google Developer Expert untuk Android. Indonesia membutuhkan banyak talent terbaik di industri teknologi informasi. Salah satunya adalah besarnya kebutuhan terhadap pengembang aplikasi di Android yang mampu memahami konsep pengembangan dan framework Android secara menyeluruh. Kelas menjadi Android Developer Expert dibangun oleh Coding selaku Google Authorized Training Partner yang telah mampu mengupas dan membahas pengembangan aplikasi Android secara menyeluruh dengan dukungan studi kasus yang umum terjadi dan memiliki kurikulum bersandar dari Google. Tahun ini, perusahaan saya Nusantara Beta Studio menyerap salah satu lulusan dari kelas menjadi Android Developer Salah satu yang saya sukai adalah pemahaman yang mendalam terkait penggunaan komponen di Android implementasinya serta kemampuannya beradaptasi dalam mencerna semua hal terkait proses development yang telah terjadi di perusahaan kami seperti pemahaman tentang arsitektur, desain pattern yang kami pakai, dan best practice yang kami implementasikan sangat memuaskan dari apa yang kami amati dan kami alami di beberapa proyek terakhir kami mengakui bahwa lulusan Made sangat qualified terhadap kebutuhan industri dan kami percaya Mikros menjadi Android Developer Expert telah terbukti juga menghasilkan talent developer Android terbaik di Indonesia. you <laughs> ucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang telah mendukung penyelenggaraan acara. Di antaranya adalah Blasem, Decoding, Niaga Oster, The Bros, Caayu, Bian dan Lukan Anak IT. Dan kemudian untuk teman-teman yang ingin mengetahui info lebih lanjut, teman-teman tentunya dapat mengikuti beberapa akun media sosial dari Hologi UB. Pertama dari Instagram Hologi, Hologi underscore ube, kemudian medium, LinkedIn dan YouTube dengan nama Hologi ub serta Facebook dengan nama UB Hologi. Dan khususnya untuk besok pada Instagram Hologi akan diadakan kuis dan dan bagi yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik dari para sponsor. Nah selanjutnya kita udah akan menuju ke sesi utama nih. Dan mungkin teman-teman udah pada tahu ya siapa aja yang akan menjadi eh siapa yang akan menjadi pembicara pada malam ini. Dari yang saya lihat tema dan pemateri untuk sesi kali ini sangat menarik untuk ditelusuri. Berbeda dari sesi seminar sebelumnya juga, hari ini akan ada giveaway AWS Code saat sesi penyampaian materi disampaikan. Uh, dan untuk seminar hari ini. Akan mengusung tema "How Data Can Affect Sustainability of Business", yang menjelaskan apa saja peran data dalam bisnis pada saat pandemi, mengambil topik utama bagaimana cara mempengaruhi bisnis, serta menentukan bagaimana cara mengolah data tersebut untuk mendukung proses bisnis, serta mengatasi masalah yang muncul akibat pandemi dan juga uh, penyampaian materi akan dilakukan oleh Mas Andi Nugro Dirantara. Beliau adalah seorang lead data engineer di Traveloka. Siapa sih yang nggak tahu Traveloka? Serta beliau juga tergabung pada Facebook Developer Circle sebagai seorang lead pada Chapter Malang dan kita ingin mengingatkan kembali bahwa pada penghujung acara akan dibagikan presensi kepada teman-teman agar mendapatkan e-sertifikat. Namun untuk mendapatkan sertifikat teman-teman diharuskan untuk mempunyai akun pada website Hologi terlebih dahulu. Dan nanti jika teman-teman ingin bertanya pada tengah sesi pemaparan materi berlangsung, teman-teman dapat mengajukan pertanyaan melalui link video yang dapat dilihat melalui kolom deskripsi pada YouTube Hologi. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki acara inti oleh pemateri utama kita hari ini. Kali ini kita akan dipandu oleh seorang moderator, yaitu Saudara Christian Doksa Hamasia. Dapat dilihat di layar, Mas Christian adalah seorang software engineer dan juga merupakan salah seorang mahasiswa prodi sistem informasi Universitas Brawijaya. Saat ini ia bergabung pada Google DSC Core di Google Developer Universitas Brawijaya. Ia juga memiliki segudang prestasi. Salah satunya sebagai first winner pada Code for Good Virtual Hackathon Indonesia pada Oktober 2020 luar biasa sekali bukan moderator kita pada malam hari ini. Maka dari itu kita sambut Mas Christian Doksa Hamasia. Halo rekan-rekan semua, selamat malam. Perkenalkan nama saya Christian Doksa Hamasia. Terima kasih Mbak Vivi atas waktunya. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu tema yang menarik nih. Kita akan membahas gimana sih Data itu bisa mempengaruhi sukses atau enggaknya satu perusahaan. Gimana data ini, apalagi di masa-masa pandemi ini ya, data-data apa aja yang masuk perusahaan kita gitu? Ya. Apakah perusahaan kita ini bisa survive atau enggak tergantung nih kesiapan perusahaan kita bisa memanfaatkan data yang dimiliki atau enggak. Nah, harapannya setelah ada webinar Hologi 3.0 ini kita bisa mengerti pentingnya data dalam mendukung bisnis perusahaan kita. Kemudian bagaimana cara kita memilih dan menentukan data strategi yang tepat. Kemudian gimana sih pandemi ini mempengaruhi perusahaan ataupun startup-startup di Indonesia untuk bisa survive di kala kemerosotan ekonomi yang terjadi secara global. Gitu. Nah. Selanjutnya langsung saja eh, saya perkenalkan untuk moderator eh atau untuk pemateri pada malam ini yaitu ada Mas Andi Nugroho Dirkantara. Mas Andi Nugroho Dirkantara ini adalah seorang data engineer. Dia adalah seorang yang sangat passion dengan software engineering. Dia biasanya ngoding pakai bahasa Go, Java, Scala, Python dan JavaScript ya. Dari pengalaman yang dimiliki Mas Andi Nugroho, Mas Andi ini sangat passion sekali dengan data engineering gitu ya. Jadi untuk posisi saat ini Mas Andi itu ada di Traveloka menjadi lead data engineer yang bekerja untuk membuat backend service untuk customer related data. Kemudian Mas Andi adalah uh, lead developer circle di Malang, komunitas developer dari Facebook. Kemudian Mas Andi ini sering menyelenggarakan event di cafe yang dimiliki yaitu The Pros gitu, biasanya Facebook DevC diadakan di sana gitu. Nah, untuk selanjutnya, langsung saja saya serahkan kepada Mas Andi untuk bisa memulai materi. Terima kasih. Oke, halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the way, ini slide saya udah bisa ditampilin atau salah perkenalannya ada di slide juga. <laughs> Oke, terima kasih. Oke, langsung aja ya. Uh, jadi, Tema kali ini itu terkait How Data Can Affect Sustainability of Business. Cuman sedikit disclaimer aja, karena posisi saya di Traveloka sebagai Lead Data Engineer, apa yang akan saya sampaikan nanti itu terkait, terkait data, data scientist, data engineering, atau apapun yang berhubungan dengan tim data itu sendiri. Bukan dari Traveloka secara general, karena saya tidak punya kapasiti gitu membahas Traveloka secara general. Oke, sebelum ke materi, saya akan bahas dulu perkenalan dulu lah ya, biar saling kenal. Jadi, nama saya Adi Nugroho Dikantara. Saya enam tahun bekerja sebagai software engineer dan di lima tahun terakhir, eh sorry di lima tahun terakhir, saya bekerja sebagai data engineer. Terus setelah di lima tahun terakhir itu saya kerja se, remote dari Malang. Jadi sejak beberapa perusahaan saya sebelumnya. Itu saya udah kerja dari Malang, jadi walaupun kantor saya yang awalnya di Jogja atau sekarang kantor saya di Jakarta, tapi saya stay-nya tetap di Malang. Nah, selain kerja secara full-time, saya juga uh, aktif di komunitas, antara lain uh, sebagai elite Facebook Developer Circle. Ya, jadi sempat disebut juga sama teman-teman karena di Malang juga lumayan sering ya, tiap-tiap hampir tiap bulan sebenarnya. Ya, bisa bilang tiap bulan sebelum COVID, uh, dari situ tuh ngadain acara untuk saat ini saya juga sebagai AWS uh, atau AWS DevX Mentor. Ini title baru sebetulnya uh, dan programnya masih pilot. Jadi bagi yang belum tahu AWS DevX Mentor itu seperti apa, sebenarnya kalau kita boleh sebut merek sebelah ya sebenarnya mirip, mirip kayak GDE, GDE lah ya, Google Developer Expert. Nah, di AWS kan belum ada tuh yang eh, apa AWS Developer Expert kayak gitu. Jadi ini uh, program baru secara pilot. Di sisi lain, saya juga ada dua usaha saat ini di Malang juga. Ada satunya The Bros Covid co Space yang sering kita pakai buat event, salah satunya event event FC. Dan juga saya punya skincare, jadi buat teman-teman cewek, kalau misalkan ingin glowing, <laughs> jadi bisa mampir juga ke Cahayu. Oke, paling itu aja profil saya. Langsung ke materi ya. Kita bakal bicara data. Tapi sebelum lebih lanjut dari teman-teman ada nggak kepikiran kayak sebenarnya kenapa harus data? Apa pentingnya data? Nah, dari beberapa diskusi sebelumnya dengan teman-teman mahasiswa juga, dengan beberapa profesional, banyak yang mengatakan kayak, nah data jam sekarang itu ibarat new oil atau e, tambang e, minyak baru gitu. Cuman, poin dari data itu sendiri apa? Ada yang bilang untuk prediction, ada yang bilang untuk e, kita menjustify apa langkah kita ke depannya, atau untuk monitoring, atau untuk apapun lah banyak banyak tujuan dari data itu sendiri dan banyak juga sumber yang bisa diperoleh oleh suatu company terkait data itu sendiri baik internal maupun eksternal nah cuman kalau misalkan saya bicara uh, di kantor nih jadi kenapa traveloka itu sangat care dengan data sangat uh, bisa dibilang passionate dan antusias lah terhadap data itu sendiri dan uh, tim data juga salah satu yang bisa dibilang lagi apa ya istilahnya ya, lagi digodok mateng-mateng lah di travel itu sendiri. Sebenarnya tujuannya satu, uh, tujuan utamanya itu satu, yaitu data dipakai untuk menghindari yang namanya itu HIPO. HIPO itu apa? HIPO itu Highest Paid Person's Opinion. Contoh kasarnya, kalau misalkan di mahasiswa gitu ya, kita ada uh, himpunan misalkan, di himpunan pasti ada ketuanya. Sama lah, di company juga ada. Company pasti ada ownernya atau mungkin ada direkturnya kalau udah besar. Atau mungkin ada direksi-direksinya dan direkturnya lebih dari satu misalkan. Yang mereka menduduki posisi tinggi di suatu company atau di suatu entity tersebut. Sama kayak di mahasiswa ada himpunan, ketua posisinya bisa dibilang paling tinggi di himpunan tersebut. Kalau kita tidak bisa menggunakan data atau kita tidak data driven, nggak pakai data, suatu kebijakan, suatu decision, itu cenderung atau e, seringkali itu tergantung dari pimpinannya. Nah, disitulah yang namanya HIPO. Jadi, orang yang memiliki posisi paling tinggi, dia akan menentukan arah dari entity tersebut, entah itu company, entah itu mahasiswa, atau apapun. Dan ini bisa jadi bahaya sebenarnya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita bicara, nggak pakai data, e, bakal muncul subjektivitas bakal muncul uh, kecenderungan atau tendensi-tendensi tertentu dari seorang leader tadi. Kalau misalkan kecenderungan tersebut baik, oke, okay, nggak masalah. Tapi gimana kalau misalkan kecenderungan tersebut uh, atau tendensi tersebut buruk? Atau misalkan dia bahkan nggak ngerti kalau itu buruk, misalkan. Anggaplah sekarang uh, ada ketua himpunan misalkan dia ngomong, uh, oke, okay, saat ini kita bakal fokus uh, ngebahas UI UX nih, misalkan ya. Kenapa kok UI UX? Ya karena yang lagi hype itu. Nah, usut punya usut, ternyata ketua himpunan tadi emang jagonya UI UX. Sedangkan yang dibutuhkan oleh company-company saat ini, lapangan-lapangan pekerjaan yang ada saat ini, itu bukan terkait UI UX misalkan. Tapi terkait data misalkan nih. Misalkan. Atau terkait mobile, atau terkait apapun. Cuman, sebagai member dari himpunan tersebut, kita nggak bisa nolak. Ya kan? Karena ya nggak ada datanya juga gitu. Di sisi lain, dari sisi uh, ketuanya tadi juga, dia nggak ngomong data sama sekali gitu loh. Nggak ada alasan yang, atau nggak ada referensi yang jelas dari mana dia mengarahkan himpunan ini kayak gitu. Nah, itulah bahayanya KIPO. Kalau itu terjadi di himpunan, ya worst case apa? Apalagi worst case, uh, himpunannya paling sedikit. Ada apa ya, salahnya kayak, Teman-teman, membernya kurang serak. Misalkan dengan program-program yang dijalankan, atau mungkin jadi kayak sepi aja himpunannya, kayak gitu. Jadi nggak terlalu signifikan sebenarnya, walaupun itu bisa dipakai sebagai lahan belajar. Teman-teman juga, itu kalau kita bicara levelnya himpunan, tapi bayangin kalau itu kita bicara levelnya company. Apalagi company-nya punya revenue yang bisa dibilang udah mungkin triliunan, misalkan per bulan, misalkan. Kalau ada decision yang sifatnya subjektif tadi dan itu bisa membuat company tersebut collapse atau bisa membuat company tersebut misalkan rugi atau apapun. Bahaya banget dong, ya kan? Karena kalau misalkan revenue-nya turun misalkan bisa jadi uh, ujung-ujungnya atau imbasnya ada ke mungkin ada layoff atau mungkin ada something something bad happens gitu kan. Itu bahaya banget. Nah, itulah sebabnya kenapa uh, di Traveloka salah satunya kita bisa dibilang uh, sangat fokus atau sangat Uh, spesifik, apa namanya sekarang ini benar-benar digorok banget lah yang namanya data itu untuk menghindari Kipo tadi, high speed person's opinion, Hipo is evil and makes company won't grow itu tagline ya, jadi kayak semua decision saat ini yang ada di Traveloka sebisa mungkin, siapapun itu mulai dari level bawah sampai level atas harus punya referensi yang bagus harus punya referensi yang tepat, harus punya datanya, harus punya mungkin eh, apa ya istilahnya ya dokumen-dokumen pendukungnya kayak gitu di luar Traveloka saya sempat baca-baca juga salah satu yang sangat bagus sekali menerapkan hal ini itu di IWS, AWS mereka itu bahkan tiap meeting sebelum meeting itu harus ngebagiin kayak semacam narasi ke masing-masing anggota meetingnya yang dimana harus dibaca dulu dan di situ harus semuanya data driven, harus semuanya by angka, nggak boleh ada subjektivitas di situ. Jadi di saat meeting semuanya udah satu frame. Dari satu frame tersebut, akhirnya meeting bisa berjalan dengan cepat, efektif, efisien. Itu. Itu salah satu beberapa pembelajaran yang saya dapat dari teman-teman di AWS. Oke, lanjut, itu tujuan dan data. Terus data ini buat apa? Atau eh, gimana cara pakai data ini gitu. Emang gimana caranya sih data bisa menghindari hipo tadi gitu contohnya. Oke, okay. sebelum lebih dalam kita bakal baca, eh kita bakal bahas data itu sendiri ada istilahnya maturity-nya atau ada tingkatannya. Jadi yang pertama banget, yang paling basic banget, data itu dipakai untuk standar reports atau ibarat kalau kita jualan kopi lah ya. Hari ini ada berapa kopi sih terjual, ada berapa kopsus yang terjual, ada berapa cappuccino terjual, itu kan standar reporting gitu ya itu data yang paling basic, paling advance-nya itu ada optimization, uh, udah beyond prediction atau beyond predictive modeling itu paling advance-nya. Ibarat kalau misalkan aku jualan kopi, uh, aku bisa ngomong predik, teman-teman di Malang ini sukanya kopi rasa apa, terus flavornya kayak gimana, ya tadi rasa kayak gimana gitu ya, termasuk pakai es atau hangat, terus cenderung suka yang small, medium atau large dari sisi gelasnya atau mungkin apa gitu termasuk dari sisi lebih suka take away atau dibuat ngobrol di tempat atau gimana. Atau misalkan udah tahu rasionya, berapa sih rasio yang suka ngopi di tempat, berapa sih rasio yang suka take away. Take away ini butuh kayak gimana? Dan bahkan kalau kita bicara uh, forecasting atau predictive modeling yang lebih advance lagi bisa jadi uh, kita nge-suggest, nge di aplikasi teman-teman misalkan nih, misalkan uh, di aplikasi teman-teman, eh kamu nggak lagi pingin ngopi nih, misalkan di mana dari hasil recommendation system misalkan hal tersebut sudah diulik modelnya dan hari tersebut itu diprediksi uh, orang tersebut uh, bener benar-benar subjektif nih ya orang tersebut itu lagi pingin ngopi atau mungkin dia habis basket atau apa atau dia lagi habis meeting atau apa kayak gitu itu bisa terjadi itu advance nya tapi sebelum kita bicara advance kita bicara satu-satu dulu ya jadi pertama standar report kayak tadi aku bilang standar report itu benar-benar sekarang terjual berapa, stok ini habisnya udah habis berapa hari ini, segala macam. Itu standar report. Terus ad hoc. Ad hoc atau custom reports itu biasanya kita bisa query. Eh sorry, sebelum query ya. Jadi ad hoc itu biasanya custom reports. Contoh misalkan hari ini aku butuh data tertentu, data-data terkait apa misalkan tadi kopsus, data-data terkait cappuccino misalkan atau binnya udah habis berapa hari ini jadi poinnya adalah how many, how often, saat, dan where misalkan. Di mana sih? misalkan aku punya banyak cabang gitu ya. Mana sih yang paling laku? Cabang mana kayak gitu. Itu ad hoc. Terus level atasnya ad hoc itu ada query. Query ini kan ya sebenarnya mirip-mirip dengan ad hoc. Cuman kalau teman-teman nah di sini kan kebetulan kebetulan dari teman-teman Filcom -teman ya. Jadi harusnya tahu dong yang namanya SQL gitu kan, ada SQL base gitu misalkan. Nah, kita bisa query ini nggak cuma di mana, tapi misalkan di outlet mana dan di jam berapa. Ya itu bisa kita custom sendiri query-nya kan. Benar-benar kita bisa exactly tahu pro apa problem atau tujuan kita kemana. Kayak gitu. Jadi kalau udah bisa query, biasanya datanya udah lumayan terstruktur. Datanya udah uh, apa istilahnya well defined atau udah pakai database mostly kalau query itu biasanya udah pakai database walaupun nggak selalu harus pakai database karena zaman sekarang kita pakai Microsoft Excel atau mau pakai Google spreadsheet itu juga udah bisa query by the way kalau misalkan teman-teman belum tahu misalkan sekarang di Google spreadsheet itu udah bisa loh kita pakai SQL jadi kayak select bintang where itu di Google spreadsheet udah, udah bisa zaman sekarang jadi not necessarily harus pakai database zaman sekarang untuk query nah level atasnya lagi dari Uh, main atau dari grup yang pertama ini ya pertama itu kan access and reporting Yang kedua itu analytics ya Jadi level paling advance-nya dari access and reporting Itu ada di alert Di, alert, di alerting Contoh paling simpelnya adalah Aku jualan kopi Terus di saat kopiku udah nyentuh di uh, tinggal sekilo misalkan Ntar bakal ada alert Entah itu masuk WA, entah itu masuk SMS Entah itu masuk apapun lah email segala macam. Ini saatnya beli kopi atau bisa fisik lagi. Ini saatnya beli bin apa misalkan bin arabica tipenya ini gitu misalkan itu alerting. Nah itu poin paling advance nya di group access and reporting. Karena setelah ini setelah itu level atasnya lagi itu udah masuk ke tahap analytics. Di tahap analytics simpelnya sebenarnya kita udah mulai menerapkan beberapa rumus-rumus statistik. Contohnya kenapa ini tidak terjadi? Kalau misalkan teman-teman lihat, eh kalau misalkan teman-teman ingat ada beberapa yang udah mempelajari mungkin kayak semacam standard deviation-nya, terus mungkin udah pernah varian varians. terus misalkan udah pernah pakai clustering gitu kan dari beberapa segmen customer customer tadi kita clustering oh ternyata ada cluster anak mahasiswa ada cluster orang ke perkantoran ada cluster apa kayak gitu by data itu sendiri kita clustering menggunakan statistical method ya bukan bukan clustering manual maksudnya kayak oh dia uh, mahasiswa nih, berarti kita masukin ke cluster mahasiswa bukan kayak gitu, tapi dari behavior, behavior yang udah kita tangkap itu bisa kita clustering menggunakan itu statistical method. Terus level atasnya lagi udah masuk ke ranah forecasting. Forecasting ini misalkan kita udah punya data selama 2 tahun misalkan atau 3, tahun. Kita bakal bisa mempredik. Maka bisa mempredik ke depannya kayak kopi ini di hari lebar apa di musim Ramadan, di bulan-bulan Ramadan itu tidak laku. Yang laku misalkan teh, misalkan nih kayak gitu. Itu forecasting. Jadi udah lebih advance lagi. Jadi dari data-data yang ada, biasanya kita udah pakai beberapa statistical methods. Terus kalau arahnya udah forecasting, ini udah sedikit sedikit ya, sedikit nyentuh di metode-metode uh, yang sifatnya itu misalkan linear regression kayak gitu. Jadi udah udah nggak lagi statistical only, itu masih statistical sih, cuman udah bisa forecast gitu. Misalkan time series kayak gitu. Itu maksudnya forecasting. Kalau udah nyentuh atasnya lagi, bisa adalah predictive modeling, uh, itu bisa dibilang sebenarnya udah nyentuh machine learning. Jadi udah nyentuh di apa yang bakal terjadi selanjutnya. Jadi nggak cuma ngelihat trennya aja. Karena kalau misalkan kita lihat, kita pakai statistical method yang kayak linear regression gitu kan, itu kan sebenarnya cuma ngelihat tren. Time series juga ngelihat tren aja gitu. Dia cuma ngelihat tren aja. Dia nggak bisa ngepredik. mana Kenapa kalau dia nggak bisa ngepredik? Karena layarnya kan cuma dikit, layarnya cuma satu bisa dibilang bahkan. Tapi kalau udah predictive modeling, variabelnya bakal bisa banyak banget. Variable-nya bakal bisa pakai uh, dari satuan waktunya, dari dari sisi waktunya, dia dari, dari sisi behavior dari usernya itu sendiri, bahkan dilihat dari sisi kopinya itu sendiri, siapa tahu ada di musim-musim tertentu, kopi apa gitu, atau bin apa, itu rasanya lebih keluar, misalkan kayak gitu, itu bisa kita lihat, ya sesimpel kita masukin aja layarnya, walaupun nggak tahu itu signifikan atau enggak, ya kalau nggak signifikan, tinggal kita uh, copot aja, kita keluarin aja apa layarnya gitu kan, kalau kita bicara macet lari kan sebenarnya itu aja kan, kita tweaking-tweaking tweaking aja, ini overfit atau enggak, kayak gitu kan, terus apa modelnya udah sesuai bagus atau enggak dengan hasil apa, tes kita yang udah kita define kayak gitu jadi di uh, di atasnya forecasting di situ titik di mana machine learning itu kalau menurut saya itu udah mulai bisa diterapkan atau udah mulai diterapkan walaupun di zaman zaman sekarang banyak yang levelnya sebenarnya masih ada di statistical analytics cuman sudah menganggap itu udah machine learning ya cuma ini masalah masalah apa istilahnya masalah gimmick aja sih itu suka suka sebenarnya nggak, nggak ada standarnya sebenarnya jadi kayak ya udahlah gitu. mereka mau pakai apa namanya beberapa metode metode statistik, statistik biasa tapi ngomongnya udah pakai machine learning itu ya silakan aja gitu kan kadang-kadang memang -kadang butuh untuk apa ya bisa dibilang butuh untuk marketing atau apa gitu kan itu udah di luar kapasiti saya untuk membicarakan itu gitu cuman kalau dari sisi engineering dari sisi taktisnya machine learning itu kalau kita udah pakai beberapa metode yang sifatnya multiplayer misalkan atau modelnya udah tergenerate kayak gitu itu cara penggunaan datanya agak sedikit teknis di level ini selanjutnya kita bakal bahas use case nya ini contoh-contoh use case dari data itu sendiri bisa dipakai buat apa contoh data itu bisa dipakai buat restock recommender restock recommender kayak tadi misalkan binku udah mau habis nih atau sekarang udah bulan apa sekarang nih bulan Oktober misalkan ntar di bulan November kita harus restock bin apa gitu misalkan ya kenapa karena di bulan Maretnya bin jenis ini udah sulit didapat. Contohnya kayak gitu. Nah, itu contoh penggunaan data. Jadi, kita udah bisa nge-forecast dan kita udah bisa nge-suggest bin apa yang harus dibeli misalkan atau di ranahnya di ranahnya marketing. Kopsus udah saatnya bin Kopsus udah saatnya di restock banyak nih. Kenapa? Januari diprediksi banyak mahasiswa datang ke Malang misalkan. Jadi bin ini udah harus di restock banyak. Jadi kita bakal bisa jualan atau bikin promo terkait Produk-produk tertentu. Nah, itu contohnya restock recommender. Terus ada lagi cross sell recommender. Cross sell recommender kalau ini paling gampang di traveloka local sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman beli hotel atau teman-teman beli flight, itu setelah beli flight biasanya di bawah ada rekomendasi uh, hotel yang di kota tujuan itu ada ini 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 kayak gitu. Nah itu sebenarnya nggak cuma rekomendasi ngasal, nggak cuma rekomendasi kayak aku sekarang lagi pergi ke Surabaya misalkan atau jadi atau jad yang jauh ya misalkan kalau Malang Surabaya kan agak-agak nggak pakai pesawat pasti ya misalkan ke Jakarta gitu ya aku lagi pergi ke Jakarta nih dari dari airportnya Malang ke CGK misalkan di sana bakal dikasih rekomendasi hotel-hotel yang sesuai dengan behavior saya yang ada di Traveloka kayak gitu contohnya saya biasa backpacker saya biasa backpacker Terus, bisa saya ke, ke Jakarta, oke. Okay, kalau misalkan backpacker biasanya turunnya di Halim, misalkan ya, misalkan turunnya di Halim atau pakai kereta, misalkan pakai kereta turun di Gambir, misalkan kayak gitu, bakal dikasih rekomendasi. Yang jelas, hotel-hotelnya disesuaikan dengan behavior orang yang ada di aplikasi tersebut. Kamu mungkin, kalau misalkan uh, saya behaviornya seorang backpacker, di saat datang di Gambir nanti, direkomendasiin hotel-hotel, misalkan. JW Marriott misalkan bintang 5 yang semalam atau mungkin di di hotel-hotel misalkan Fairmont yang harganya semalam 4 juta gitu misalkan. Ini kan jelas orang yang pakai aplikasi udah pasti kayak ini apaan sih gak jelas banget gitu kan. Ini juga jelas, jelas dia gak akan gak akan bukan segmen pasarnya gitu. Jadi cross sell tersebut justru akan damage ke aplikasinya kalau misalkan kita rekomendasi seperti itu. Nah, di situ letaknya data-data yang kita punya. Kita bikin cross sell recommender itu disesuaikan dengan behavior dari usernya. Kalau misalkan kita biasa backpacker, ya dikasih hotel-hotel backpacker. Tapi kalau misalkan kita lihat dari behaviornya, dia biasa di hotel-hotel yang laksari atau penerbangannya pun juga penerbangan-penerbangan yang selalu uh, bintang 5 gitu misalkan. Dia pasti bakal dikasih di suggest yang sifatnya hotel-hotel bintang 5 juga pastinya. Ibarat kita di YouTube juga kan. Kalau kita suka musik metal, nggak mungkin di rekomendasinya Hey Tayo gitu kan. Jadi pasti bakalan, ini nggak bakal pakai YouTube lagi nih pasti pindah 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 apa namanya pindah channel atau mungkin pindah aplikasi misalkan kayak gitu nah selain itu juga bisa dipakai untuk demand forecasting customer recommender eh, terus yang lainnya adalah credit scores and loans approval eh, bisa dibilang saat ini yang yang paling impactful yang paling signifikan di di traveloka di tim saya khususnya itu eh, yang kemarin dari sisi eh, apa istilahnya ya signifikansi bisnisnya itu di poin terakhir tadi, di credit scores and loan approval. Karena kalau misalkan teman-teman tahu, ada yang namanya pay letter. Untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan pay letter tersebut dan berapa limitnya. Kenapa kalau kita bicara ini paling signifikan? Karena kalau misalkan di bank-bank konvensional, untuk menentukan hal tersebut, ini butuh karyawan atau butuh human resource yang sangat besar, sangat banyak, mungkin ribuan. Sedangkan di Traveloka, ini cukup dengan beberapa orang aja dan itu udah full machine learning, walaupun kita memang masih ada proses-proses yang sifatnya itu manual. Jadi, ada manual seleksi, apa manual apa sih namanya? Filtering plus yang kedua, baru ada mesin filtering gitu. Kebetulan di mesin filteringnya, tim saya ngerjain waktu pada saat itu. Jadi, kalau misalkan di, di bank konvensional hal ini bakal dicek uh, orang secara manual gitu kan, dicek BI checkingnya mungkin atau segala macam dia udah pernah kredit atau belum segala macam bla 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 banyak sekali dokumen-dokumen yang harus di approve segala macam. Bayangin satu orang uh, karyawan bank itu paling cuma bisa ngehandle ya berapa paling sebulan puluhan gitu kan atau mungkin ratusan anggaplah 100 lah misalkan dalam sebulan gitu kan itu pun udah udah capek sorry udah capek tapi kalau misalkan kita bicara dengan machine learning dengan beberapa sistem yang udah automated, satu orang bisa megang ribuan mungkin. Kecuali manual tadi ya, yang otomatis maksudnya. Yang, yang otomatis satu orang bisa mengandalkan ribuan atau mungkin bahkan jutaan gitu. Karena kan sesimpel, sesimpel tinggal jalanin aja gitu. Untuk proses-proses manualnya, kayak misalkan ngecek KTP, ngecek KK, segala macem, itu itu pun sebenarnya sekarang udah bisa pakai OCR. Walaupun di kami masih ada beberapa uh, filter yang memang masih, masih harus manual. Karena banyak orang yang upload foto, KTP misalkan, KTP-nya udah lecek, KTP-nya udah kayak ke lindes apa, ke truk gitu kan. Jadi nggak bisa dibaca juga secara OCR gitu. Jadi itu harus tetap harus manual. Nah, itu contoh-contoh uh, produk yang di-develop menggunakan data. Jadi bisa dibayangkan kan seberapa impactfulnya data di zaman sekarang gitu loh. Kalau kita bicara tadi, bisa... Ya ini sedikit-sedikit set truth-nya -set adalah kita bisa memangkas jumlah pekerja. Kayak itu bahasa kasarnya ya. Kalau bahasa kerennya zaman sekarang kan kita empowering gitu kan. Jadi pekerja yang awalnya disuruh ngecekin dokumen-dokumen atau berkas-berkas, sekarang pekerja itu diarahkan ke pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya lebih ya, yang lebih humanis gitu, yang lebih membutuhkan uh, akal manusia, yang dimana tidak bisa dilakukan oleh mesin. Kayak gitu. Nah, ini uh, ada contoh lain di real world example yang paling sering kita bahas kalau kita bicara data, yang paling salah satu yang paling impactful juga itu adalah A/B testing. Uh, tapi perlu dikasih juga AB testing di traveloka tidak dipakai di semua lini produk, hanya di beberapa case-case aja AB testing ambit testing ini dipakai. Tapi kalau misalkan ini bicara bicara general ya nggak cuma di traveloka. Jadi AB testing itu dipakai untuk uh, menentukan salah satunya adalah menentukan misalkan desain. Jadi contoh misalkan sekarang kita bicara uh, kalau tadi uh, misalkan diskon mana yang paling diminati itu kan nggak perlu dibahas, ya kan? Jelas diskonnya paling gede pasti paling diminati. Tapi sekarang kalau kita bicara ada warna nih misalkan, warna tombol apa yang paling sering diklik? Gimana cara mengkuantifikasi warna? Susah kan? Apakah warna merah ini lebih bagus? Warna hijau lebih jelek gitu misalkan? Kan tidak juga gitu. Nah caranya kita pakai A/B testing. Jadi ada satu tombol misalkan, ada satu tombol tombol check out misalkan, atau tombol uh, masukkan ke keranjang gitu misalkan, add to shopping cart misalkan tombol tersebut kita kasih warna merah. Satu lagi untuk kontrol selanjutnya, kontrol yang satunya kita kasih tombol hijau. Tombol merah kita kasihkan ke 50% dari konsumen kita, satunya lagi 50 yang lainnya kita kasihkan tombol hijau. Dari eh, kedua varian tersebut dari kedua variabel tersebut ada variabel kontrol dan variabel variation. Mana tombol yang paling menghasilkan eto eh, card dan mana tombol yang paling menghasilkan sampai dia convert, sampai dia beli misalkan. Dari situ kalau misalkan hasilnya signifikan, misalkan tombol hijau lebih signifikan, uh, di angka 60% lebih signifikan misalkan, jelas dong kita bakal ganti warna kita jadi tombol hijau untuk tombolnya, tombol itu kartu tadi, kayak gitu kan. Jadi kasarnya kayak gitu, IP testing itu kasarnya kayak gitu. Terus contoh lain, ya tadi, ada komentar system. Ini contohnya misalkan uh, di streaming gitu ya, entah itu YouTube, entah itu Twitch, atau apapun ada satu orang dia nonton uh, hal yang sama dan ada si satu orang tadi itu dia nonton ada apa namanya show yang baru gitu kan tapi yang kanan ini yang satunya belum tapi karena dua orang tadi itu dianggap similar jadi si orang yang kanan atau orang yang satunya itu di suggest uh, video yang baru tersebut karena dianggap kalau orang si yang kiri tadi itu suka hampir pasti orang kanan itu suka kayak gitu itu contohnya di rekomendasi sistem dan hal ini bisa kita pakai untuk apapun untuk rekomendasiin apa barang-barang barang-barang yang disukai yang sama misalkan atau destinasi wisata destinasi, destinasi wisata yang sama contohnya tadi uh, pada suka ke Bali misalkan aja udah Ntar ada ada promo apa di Bali dibelas kalau orang-orang yang suka Bali misalkan atau misalkan jenis-jenis apa atau behavior tourismnya ada yang suka backpacker, ya orang -orang yang tadi dibelasnya ke orang-orang suka backpacker aja. Ada yang suka luxury, yang tadi dibelasnya ke orang-orang yang suka luxury aja. Kayak gitu. Itu contoh penggunaan data. Nah, lanjut. Bagaimana atau bagaimana seharusnya company itu start atau memulai menggunakan data ini saran ini perlu digaris bawah. ini saran saya secara personal ya jadi bisa jadi ini apply dengan institusi teman-teman atau mungkin kegiatan atau project teman-teman bisa jadi nggak apply karena ini sifatnya subjektif pertama itu start from small harus jadi usahakan selalu start from small jangan dari awal kita bikin perusahaan atau awal dari kita bikin project atau produk atau apapun langsung ngomonginya big data segala macam itu jangan ya, Karena karena data itu sendiri mahal. Infrastrukturnya sendiri mahal, gitu loh. Contoh, kita bicara Bigtable table, misalkan ini agak sedikit ingin nyebut merek, nggak masalah ya. Jadi, kita bicara Bigtable table, misalkan. Kalau kita pakai big table yang di GCP, Google Compute, eh, Google Cloud Platform, Bigtable table ini kalau open source-nya namanya HBase. Satu cluster big table, ibarat untuk Hello World-nya aja lah, misalkan. Untuk Hello World-nya itu, dan yang recommended ya, recommended-nya pakai tiga replication, pasti, kan, tiga nodes, tiga nodes untuk spek yang direkomend sama si SBS atau Bigtable tadi itu kurang lebih menghabiskan dana untuk per bulannya sewa instance-nya itu di angka kurang lebih di harga 3000. 3000 USD. Uh, kalau dikonversi ke rupiah anggaplah dolar sekarang 10000 misalkan ya. Itu kan udah 30 juta. 30 juta untuk Hello World database-nya aja gitu. Ibarat teman-teman bikin WordPress pakai MySQL, di MySQL-nya aja nih. MySQL-nya aja database-nya aja itu udah ngabisin 30 juta. Itu kan kayak gak make sense gitu kan. Kalau buat startup awal-awal gitu loh. Jadi jangan seperti itu approach-nya. Jadi jangan awal-awal langsung bicara big data segala macam. Jadi selalu usahakan start dari yang paling kecil. Awal-awal pakai Postgres dulu atau pakai MySQL dulu nggak masalah. Karena memang datanya emang uh, cukup gitu di, di Postgres atau di MySQL itu nggak masalah. Bahkan kalau kita bicara Postgres atau MySQL, kita bicara data sampai puluhan juta pun, 50 juta, 100 juta, itu masih sangat-sangat-sangat kuat. Ya tergantung sih sebenarnya, tergantung dari datanya berapa kolom, Terus ntar payloadnya berapa segala macam. Sebenarnya depends ya tergantung, nggak selalu. Cuman mostly mostly untuk data sampai puluhan atau ratusan juta aja itu single node aja kuat gitu loh. Jadi jangan bicara kayak uh, contoh nih contoh sering ya. kita bicara kita mau, mau mendapatkan data uh, seluruh penduduk penduduk Indonesia. Orang langsung mikir wah Indonesia gede nih ini harus pakai big data. Ntar dulu penduduk Indonesia berapa? 200 sekian juta, anggaplah 300 juta gitu ya, anggaplah 300 juta. 300 juta kalau hanya ngerecord doang, itu pakai MySQL kuat, yakin saya. Pakai MySQL ditaruh di laptop teman-teman aja kuat, gak, gak usah pakai data segala macam. Kalau hanya untuk record, ya perlu digaris bawah ya, hanya untuk record. Beda kalau misalkan kita bicara untuk transaksinya, misalkan kita bikin situs e-commerce yang dipakai seluruh masyarakat Indonesia. Di angka 50% masyarakat Indonesia misalkan 150 juta. 150 juta mengakses situs e-commerce, dan tiap harinya bisa melakukan transaksi, misalkan satu orang ada yang satu, ada yang sampai 10 gitu kan, dan diambil di average uh, di angka satu aja misalkan, per hari, ya itu baru gede, itu baru gak kuat, kalau kita pakai MySQL kita pakai Postgres, kita pakai yang single node pasti nggak kuat, itu baru butuh di data, kayak gitu. Jadi tergantung, tergantung sudut pandangnya. Kalau hanya record only, itu satu node, single node aja kuat. Jadi always start from small. Yang kedua, grow your company data infra, As well as your team capability, maksudnya adalah sebelum kita memutuskan pakai teknologi-teknologi big data yang hype-hype itu pakai hadoop segala macam kayak gitu, pastikan uh, tim kita itu capability-nya udah paham gitu, udah udah bisa pakai itu gitu. Jangan sampai kita pakai tadi contohnya pakai HBase misalkan udah pakai tiga node nih, replication-nya tiga segala macam udah kenceng banget, tapi nggak ngerti dia rock-nya HBase ini gimana karakteristiknya dia nggak ngerti kalau misalkan rokinya ini bakal menimbulkan hotspot, bakal menimbulkan, satu titik panas di dalam satu node kalau misalkan uh, data tersebut dihit berulang-ulang dengan order yang spesifik ke titik tersebut. Contoh misalkan kita pakai HBase, rokinya paling depan kita menggunakan timestamp. Timestamp, terus ada nama, ada segala macam misalkan. Anggaplah stampnya paling depan. Jelas ini bakal menimbulkan hotspot secara teknis. Kenapa? Timestamp kan urut gitu kan. Dari apa, million secondnya itu, eh, apa tadi milisnya itu, milis secondnya itu kan bakal urut nih. Yang paling lama di atas, misalkan yang paling baru di bawah atau dibalik nggak masalah di reverse. Yang paling baru di atas, yang paling lama di bawah. Tapi kan yang namanya waktu kan pasti di atas terus gitu kan. Ada transaksi baru pasti di atas terus. Ini pasti bakal hotspot. Kayak gitu. Itu contohnya. Jadi kalau kita pakai SB, kita pakai di table, pastikan orang-orang atau engineer yang pakai juga paham. Oh, SB ini ada kecenderungan hotspot. Ya udah gimana cara menghindari hotspot? Pakai hashing di depannya atau pakai bucket namanya. Jadi sebelum data tersebut insert, dia dikasih bucket dulu, bucket A, bucket B, bucket C. Berapa jumlah bucketnya? Perlu dipikirin lagi. Kira-kira berapa? Ntar kita bakalan uh, meng-cater uh, apa istilahnya transaksi dalam hariannya. Karena nggak bisa kita bicara kayak, yaudah bucketnya banyakin aja. Bucket semakin dibanyakin, semakin scattered datanya, semakin scattered datanya, semakin susah juga di query-nya. kayak gitu. Jadi tim capability perlu diimprove juga seiring berjalannya infrastrukturnya naik. Jadi nggak semata-mata, nggak semena-mena, mumpung kita ada duit misalkan, atau mutang-mutang kita udah dapat funding, atau mungkin uh, aplikasi kita udah laku segala macam, terus kayak yaudah sekarang kita pakai big data, sekarang kita pakai big query, kita pakai big table, kita pakai apapun spanner segala macam, atau pakai AWS ada DynamoDB, pakai Redshift segala macam, itu benar-benar costly, costly banget. Bahkan bisa sampai bikin company mati mungkin kalau kita salah take decision gitu. Dan Pakai teknologi yang terbaik atau terbaru atau terhype tadi itu tidak jamin sama sekali kalau itu nge-solve our own problem. Kalau kita nggak tahu cara pakainya, itu poin sangat penting bagi saya. Makanya saya taruh di nomor dua. Nomor tiga, ini khusus buat data engineer sebenarnya. ya. Cuman saya buat general enough. Jadi yang terakhir adalah jangan takut atau never worried about data migration. Jangan pernah sekalipun atau sedetik pun khawatir atau takut data itu dimigrasi itu kayak semacam uh, susah repot. Emang benar itu susah, emang benar itu repot. Cuman data migration itu suatu kepastian. Jadi yang awalnya kita pakai MySQL atau pakai Postgres awalnya, nantinya kita butuh. Uh, yang agak besaran dikit kita bisa pakai uh, BigQuery mungkin atau Bigtable atau mungkin pakai Spanner atau bahkan MySQL dan PostgreSQL tetap dipakai tapi sebagai cache cache doang gitu kan itu bisa jadi tapi apapun yang kita yang kita pilih tadi data migration itu pasti gitu semakin company kita membesar data migration itu adalah suatu kepastian kenapa karena nggak mungkin tadi uh, sesuai dengan poin nomor satu nggak mungkin dari awal Ya, benar, bukan nggak mungkin, tapi nggak wise lah. Nggak wise dari awal kita udah pakai teknologi yang apalagi data storage ya, yang big data gitu. Jadi bakalan bukannya membuat company profit, tapi bisa membuat company justru makin collapse, makin membahayakan, kayak gitu. Itu tiga poin uh, strategi data yang bisa saya sampaikan. Dan point of view di sini sangat tendensi sebenarnya dari data engineering, karena data saya sendiri data engineer gitu kan. Karena dari sisi data analis, dari sisi data scientist, bakal punya point of view-point of view yang lain. Contoh, Datanya harus clean dulu, sumber datanya harus jelas, segala macam. Tapi berhubung saya tidak expert di situ, jadi saya tidak bisa menampilkan karena di luar kapasitas saya. Oke, lanjut. Bentar ya. selanjutnya ini beberapa common pitfalls atau apa ya bisa dibilang kayak banyak company itu yang sering-sering kejebak, sering kejebak di sini gitu. Yang pertama company, company tadi itu sebenarnya belum butuh big data solution. Kayak tadi aku bilang. Uh, dia itu sifatnya misalkan misalkan ya ini pemerintahan misalkan ya ini di seduk capil misalkan yang buat eh uh, apa mencatat warga itu loh jadi kan seolah-olah warga ini kan banyak sekali gitu kan seolah-olah itu kita udah overwhelmed dulu dengan istilah kayak wah ini orang si Indonesia nih harus harus disimpan nih harus pakai big data sering kayak gitu gitu Seolah-olah kita melihat sesuatu yang besar, tapi kalau kita breakdown ke sisi teknisnya itu sebenarnya nggak besar gitu. Karena itu pakai data apa pakai database database biasa aja itu bisa mau pakai My, pakai MySQL, pakai PostgreSQL atau apa, apa itu bisa, Nggak perlu big data sama sekali. Jadi sering di situ, company kadang salah mengadres eh, dia seolah-olah butuh big data solution padahal enggak. Ini impact-nya besar, impact-nya besar karena once kita udah nyentuh ke big data solution, cost-nya juga nggak main-main. Kosnya bisa unlimited juga. Betul, big data bisa memproses data secara unlimited seberapa besar data, seberapa besar apapun datanya, mau itu tera, petas segala macam itu bisa di solve dengan big data. Tapi dengan trade off apa? Ya, kosnya juga unlimited juga gitu kan. Harganya juga unlimited juga. Kalau misalkan kita punya uh, source of income atau mungkin penghasil apa revenue yang sangat besar atau unlimited, itu silakan. Mau pakai apapun silakan. Yang kedua, datanya sendiri itu nggak besar. Jadi selain nggak butuh big data solusi, selain nggak butuh teknologinya, datanya sendiri itu memang udah nggak besar. Jadi ini related sama yang pertama sih sebenarnya. Jadi datanya sendiri nggak besar. Yang ketiga, company tersebut, uh, sorry, alokasi. Alokasi dari company tersebut untuk uh, data infranya itu terlalu kecil. Contoh, ini eh uh, lanjutan. Lanjutan dari poin pertama sama poin kedua. Jadi company tersebut misalkan sudah berada di titik dia butuh data yang besar atau dia butuh data big data solution. Anggaplah kalau misalnya zaman dulu dia butuh hadup nih sebenarnya atau zaman sekarang yang bisa dibilang kayak dia udah butuh BigQuery, dia udah butuh DynamoDB atau dia udah butuh teknologi-teknologi apapun itulah yang udah pakai big data gitu kan. Dia butuh. Cuman karena stylenya dia masih style yang lama, mungkin style lama ini alokasi untuk data infrastrukturnya atau mungkin untuk IT infrastrukturnya seadanya aja Anggaplah di angka 10% udah cukup contoh misalkan ya di angka 10% itu udah cukup. Tapi once dia pakai uh, big data solution, data apa namanya? teknologi big data bisa jadi alokasi tersebut itu udah nggak make sense. Contoh sekarang kita pakai MySQL, kita pakai Postgre. Semahal-mahalnya uh, single node, semahal-mahalnya instance di cloud yang kita pakai, entah itu pakai AWS, entah itu pakai GCP. Paling berapa sih per bulannya? Yang kita asumsikan pakai yang standar aja ya. Karena ada yang high memory, ada yang high CPU. Kita pakai yang standar aja, yang balance antara memory sama CPU-nya. Di angka per bulan itu nyentuh uh, anggaplah angka 500 lah, 500 USD per bulan. Itu note udah gede banget. Itu udah kamu taruh 2 tera segala macam udah bisa gitu loh. Itu udah udah gede banget. Ibarat tadi, itu note 500 uh, 500 USD atau sekitar 7 jutaan per bulan itu buat nyimpen data orang di Indonesia udah bisa harusnya record doang sorry ya record doang doang bukan transaksi itu udah, udah, bisa gitu tapi once ini ditaruh transaksi yang dimana dia udah butuh big data dia butuh distributed system angka 500 tadi udah nggak jadi apa apa udah nggak make sense karena tadi aku bilang contohnya hello World-nya aja udah butuh 3000 gitu kan hello World-nya aja loh itu belum 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 real case nya gitu kan jadi bisa jadi alokasi yang awalnya cuma dialokasikan 500 USD sebulan bisa bisa, -bisa membengkaknya nggak cuma dua kali lipat nggak cuma tiga kali lipat tapi bisa jadi sampai 10 kali lipat atau mungkin 20 kali lipat dan banyak sekali company nggak siap untuk hal itu jadi sering uh, beberapa company kayaknya kayak misalkan dia pakai data gitu kan yang dibeli teknologinya gitu loh kayak kemarin kita pakai MySQL segini kuat kemarin kita pakai PostgreSQL segini kuat atau bahkan mungkin kayak kemarin kita pakai Oracle Oracle-nya udah bayar udah mahal segala macam tapi segini kuat masa sekarang kita ganti teknologi harus uh, 10, kali lebih lipat, gitu kan? 10 kali lipat gitu kan sepuluh kali lipat lebih mahal segala macam pun gak make sense ini teknologinya kita drop aja kita kembali pakai teknologi lama aja itu sering terjadi kayak gitu yang problemnya sebenarnya konteksnya para uh, stakeholder stakeholder tadi nggak gitu ngerti teknisnya seperti apa kalau enginernya ada yang bisa dibilang bisa mengkomunikasikan itu dengan baik seharusnya uh, stakeholder setinggi apapun bakalan aware bakalan Uh, mau mau dengarkan oh ini tahu problemnya oh ya udah kalau gitu kita akan switching kita akan switching mungkin alokasi untuk data infrastrukturnya uh, itu bakal lebih besar Contohnya seperti itu yang terakhir ini untuk engineer untuk kita uh, untuk employee-nya maksudnya bukan untuk company-nya jadi kita nggak punya good mentor nah kenapa aku bicara mentor karena ini lumayan signifikan ya Contohnya saya sendiri, tadi seperti yang teman-teman lihat di CV saya yang ditampilkan sama doksa, eh, saya lulusan planologi atau tata kota. Kalau di Unibro, PWK lah. Sama, sama kayak PWK. Nah, eh, kalau misalnya saya nggak punya mentor pada, pada dulu di saat saya belajar big data, jelas saya juga nggak akan bisa mempelajari atau punya ilmu yang seperti sekarang saya miliki dan bisa saya terapkan di company seperti Traveloka. Jadi, eh, salah satu hal yang paling signifikan bagi saya untuk terkait teknis, pemahaman teknis itu yang pertama adalah buku, yang kedua adalah mentor. Jelas buku atau baca itu uh, source of uh, knowledge utama yang bisa kita dapatkan. Yang kedua, itu menurut saya butuh mentor. Mentor ini akan sangat mempercepat proses pembelajaran, sangat mempercepat. Karena dengan mentor yang bagus kita bakalan bisa dikasih kalau bahasa gaulnya itu bisa dikasih best practice gitu ya. Walaupun saya sebenarnya tuh biasa nggak gitu suka dengan bahasa bahasa best practice karena best practice ini kan nggak ada gitu kan best practice travel lokal dengan best practice UMKM nih jelas bakal beda gitu kan. Misalkan uh, saya bilang, oh data yang bagus nih pakai spanner, kita pakai GraphQL segala macam. Tapi UMKM saya bicara kayak gitu kan jelas nggak make sense itu ngapain pakai spanner gitu kan. Jadi nggak ada istilahnya best practice. Cuman bisa dibilang kayak kalau kita punya mentor, mentor tersebut bakalan ngasih kita solusi-solusi yang udah mereka pelajari sebelumnya, yang itu sangat berguna buat kita. Jadi ibarat mereka punya knowledge yang udah mereka gain selama enam tahun misalkan atau 10 tahun di masa kerja mereka atau mungkin masa profesional mereka, bisa mereka mentoring kita, kita kan bakal dapat intisari-intisari hari itu, itu tersebut gitu loh. Jadi mentor itu sangat penting untuk peningkatan skill khususnya di level teknis ya, di tataran teknis. Oke. Okay. Ini uh, sesi materi yang terakhir. Jadi bagaimana Data itu bisa membantu kita di masa pandemi seperti sekarang ini. Jadi penjelasan-penjelasan sebelumnya tadi itu trigger-trigger aja atau contoh-contoh kasus aja, di mana data itu bisa kita pakai untuk company kita. Nah di sesi ini saya akan sedikit uh, keluar dari konteks traveloka atau mungkin uh, mari kita misalkan pikirkan company kita masing-masing atau mungkin organisasi kita masing-masing atau mungkin kalau misalkan teman-teman pingin bikin pingin bikin produk kalian masing-masing, misalkan. Contoh, problem breakdownnya adalah sekarang, di era sekarang ini, offline market didn't work anymore. Ini sedikit saya share juga, karena saya juga punya coffee ya, coffee shop. Ini benar-benar ngaruh gitu. Pandemik itu benar-benar ngimpact -benar ke coffee shop yang saya miliki dibanding dengan sebelum pandemik dan sekarang. Gitu, kalau coffee shop kan kita pasti bicara offline ya. Walaupun online onlinenya coffee shop itu kan pasti ya paling pakai GoFood atau GrabFood aja kan kirim-kirimnya antar kota aja. Gak mungkin aku ngirim kopi ke Jakarta gitu kan keburu dingin udah keburu basi juga kan nggak mungkin kayak gitu walaupun uh, mungkin kalau misalkan yang bisa dikirim misalkan contohnya cold brew yang udah dikemas bagus pakai botol atau pakai apa tuh bisa bisa aja cuma saat ini kan belum di, di kami belum ada nah offline market didn't work anymore terus supply chain itu disrupted maksudnya uh, contoh ya kalau misalkan kita main uh, export import kemarin sempat teman-teman dengar contohnya uh, minyak minyak ini udah banyak mangkal udah banyak uh, di, di laut. Di laut itu kapal-kapal minyak itu banyak yang nggak bisa berlabuh dan dia udah nggak nggak tahu lagi mau kemana gitu. Karena demandnya kosong, demandnya nggak ada. Sedangkan supply atau yang udah terlanjur dibawain sama kapal-kapal itu kan masih datang datang terus kan. Akhirnya mereka stagnan di laut. Itu, itu terjadi hampir di semua negara hari ini. Supply chain udah mulai kacau sekarang. Terus di saat ada pembatasan barang masuk dari Cina, contohnya Beberapa barang di Indonesia itu juga ada beberapa hal yang naik pastinya. Harganya jadi lebih mahal. Karena suplainya kosong. suplainya nggak ada. Kayak gitu. Terus uh, problem yang lain. Market cap drop. Market cap itu maksudnya uh, bisa dibilang kayak daya belinya lah gitu. Atau kue yang di pasarnya lah. Maksudnya pasaran ini kan udah kayak ibarat kayak kue gitu kan. Kuenya sendiri udah berkurang sekarang. Daya belinya udah berkurang. Market cap drop. Uh, yang terakhir paling signifikan dan Traveloka rasakan adalah tourism damage the most. Jadi tourism ini adalah satu salah satu uh, sektor industri yang sangat uh, terdamage. Ini beberapa informasi publik sudah ada di berita juga, jadi boleh saya share. Seperti yang teman-teman lihat atau teman-teman tahu di berita, Traveloka pun sampai melakukan keputusan yang berat, melay off karyawan contohnya. Termasuk kalau misalkan teman-teman sempat tahu Air uh, Airy Room sampai Sadon kayak gitu kan itu kan jelas suatu hard decision yang harus diambil dari suatu company karena uh, pandemi ini itu nah fokusnya adalah sekarang uh, apa yang bisa kita kontrol apa yang bisa kita lakukan nah bayangin hal-hal ini tadi offline market udah nggak gak jalan supply chain udah nggak nggak jelas budaya beli turun segala macam kalau kita nggak punya data kita sekarang mau ngapain coba ya bakalan nggak ngerti gitu kan, bakalan linglung aja, bakalan kayak udah ngambang aja gitu kan, nggak tahu lagi dari mau ngapain itu aja, goler goler aja gitu kan, weva nih kan, mumpung liburan gitu, bisa di, bisa jadi kayak gitu gitu, kalau kita nggak ada data, kita nggak ngerti mau ngapain. Nah, dengan bantuan data, dengan bantuan data-data yang kita punya, sekecil apapun itu, kita bakalan bisa nge, at least ya, setidaknya itu mengadres apa sih yang paling mahal di sisi kita, kalau tadi aku baca IT mungkin dari sisi infrastruktur apa yang paling mahal apa yang nggak kira apa yang kira-kira nggak -kira diperlukan itu kita bisa reduce kita bisa optimize terus di sisi lainnya poin keduanya adalah kita bisa mengautomate everything jadi yang awalnya butuh human resource atau yang awalnya butuh apa namanya intervensi manusia sekarang kalau misalnya kita bisa automate sebisa mungkin di automate untuk apa lebih mengefisiensikan jadi orang yang awalnya harus melakukan pekerjaan-pekerjaan clerical atau daily basisnya lumayan rigid gitu ya, dia harus gini, dia harus ini, harus gini. Kalau dia di automate sehingga dia bisa melakukan pekerjaan yang sifatnya lebih menggunakan uh, thinking lagi gitu. Jadi dia lebih bisa melakukan pekerjaan yang sifatnya lebih uh, apa ya? Lebih high level yang tidak bisa dikerjakan oleh mesin. Kayak gitu. Automate everything. Automate every every termasuk automate every marketing efforts. Jadi ranah-ranah uh, marketing yang awalnya kita masih manual, kita cek segmen pasar kayak gimana, segala macam masih manual, zaman sekarang, zaman sosmed, zaman-zaman digital marketing, seharusnya marketing efforts itu udah bisa dilakukan secara otomatis. Baik itu menggunakan uh, paid apps, misalkan, misalkan, atau kita bisa, kalau misalkan teman-teman fitkom -teman, uh, harusnya paham ya dengan API ya, API-nya Instagram, API-nya Facebook, API-nya apapun, kita bisa menggunakan api api tersebut untuk gather our data, Nah, akhirnya bisa kita pakai untuk decide something. Terus selanjutnya, fokus on online selling dan fokus on online coordination. Jadi sekarang di masa pandemi ini harus uh, melakukan koordinasi dan penjualan itu sebisa mungkin melalui online. Dan bayangin jelas itu harus menggunakan data. Karena nggak ada gunanya kalau kita... Online tapi nggak ada datanya kita mau ngapain? Sesimpel kayak zoom out gini aja Pak zoom apa zoom meeting gini aja kan nggak guna juga terus ngapain? Kita gak bisa ngapain gitu kan? Tapi kalau misalnya kita melakukan zoom coordination, zoom meeting coordination atau kayak gini uh, online, tapi yang kita kerjakan atau kita analisis setelah ada datanya itu bakalan bisa membuat sesuatu yang signifikan pastinya. Oke, okay, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Uh, Let's keep in touch. Di situ ada Facebook saya, linknya dan Instagram saya. Dan buat teman-teman uh, audiens semua, ini kebetulan saya ada apa? Ada ada bingkisan, ada istilahnya apa ya? Ada giveaway lah, jadi bilang uh, AWS credit buat teman-teman buat coba-coba AWS. Silakan di scan barcode di slide ini. Di situ ntar teman-teman uh, harus ngisi data diri segala macam. Terus dari situ ntar teman-teman bakal dapat AWS credit itu. Oke, sekian uh, presentasi yang dapat saya, sampaik, yang dapat saya sampaikan. Uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Mas Andi, atas materi yang luar biasa. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Q&A yang ditunggu-tunggu, ya, kita akan ada komersial break nih. Ya, silakan admin. Di Mana, Saya co-founder dan Chief Innovation Officer dari Nusantara Beta Studio, Google Developer Expert untuk Android. Indonesia membutuhkan banyak talent terbaik di industri teknologi informasi. Salah satunya adalah besarnya kebutuhan terhadap pengembang aplikasi di Android yang mampu memahami konsep pengembangan dan framework Android secara menyeluruh. Kelas menjadi Android Developer Expert dibangun oleh Decoding selaku Google Authorized Training Partner yang telah mampu mengupas dan membahas pengembangan aplikasi Android secara menyeluruh dengan dukungan studi kasus yang umum terjadi dan memiliki kurikulum bersandar dari Google. Tahun ini, perusahaan saya Nusantara Beta Studio menyerap salah satu lulusan dari kelas menjadi Android Developer Expert. Salah satu yang saya sukai adalah pemahaman yang mendalam terkait penggunaan komponen di Android implementasinya serta kemampuannya beradaptasi dalam mencerna semua hal terkait proses development yang telah terjadi di perusahaan kami seperti pemahaman tentang arsitektur, desain pattern yang kami pakai, dan best practice yang kami implementasikan sangat memuaskan dari apa yang kami amati dan kami alami di beberapa proyek terakhir kami mengakui bahwa lulusan Made sangat qualified terhadap kebutuhan industri dan kami percaya Mikros menjadi Android Developer Expert telah terbukti juga menghasilkan talent developer Android terbaik di Indonesia. Ya, itu tadi adalah komersial break dari partner Hologi 3.0. Saat ini kita akan memasuki sesi Q&A, ya langsung saja uh, akan saya bacakan yang menarik dari rekan-rekan sekalian. Ada pertanyaan nih, kak gimana sih seorang user bisa mengawasi penggunaan data pribadinya pada suatu aplikasi selain dari TNC yang diberikan oleh perusahaan? Dimana di sisi perusahaan kita membutuhkan data yang sebanyak-banyaknya, di sisi customer kita juga butuh privacy kita terlindungi. Itu gimana ya Mas Andi? Thank you. Oke, Ini langsung aja ya, rusak ya. Iya, langsung aja dijawab dulu, guys. Thank you. Mas. Jadi, itu pertanyaannya udah ada jawabannya ya. Jadi, ya, lewat TNC itu sebenarnya satu-satunya cara. Paling kalau misalkan dari kita tidak uh, mau ngasih data ke apa-apa provider atau koleksi tersebut, uh, make sure kalau permissionnya kita turn off aja. Jadi, kalau misalkan permission itu kan ada di levelnya uh, apa apa sih namanya itu OS kayak di Android, di iOS itu kan ada permission-permission itu kan. dari titik itu dia udah di turn off aja udah semuanya. Kalau memang kita nggak mau ngasih data apapun ke provider-provider yang kita pakai gitu. Cuman kalau saya pribadi nih ya, ini 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 apa subjektif ya. Kalau saya pribadi sebenarnya kayak mikir oh, buat apa sih kita seprotek itu terhadap data kita gitu. Toh data kita pribadi ini di company itu kan nggak dicek satu-satu kayak oh si Andi ini sukanya kemana, kan nggak gitu kan. Jadi data untuk di machine learning itu kan, atau di data yang diolah itu kan datanya sifatnya kolektif. Kolektif itu kayak persebaran, terus data-data yang sifatnya persentase, terus anggaplah orang malang sukanya apa, kayak gitu. Justru data kita ini bakal membantu kita sendiri sebenarnya. Contoh misalkan, kita pakai aplikasi layanan, entah itu Grab, entah itu Gojek, -Go atau apapun lah ya. Itu kan kalau misalkan orang Malang ternyata sukanya GoFood atau misalkan uh, banyak yang milih di kemarin ada GoClean atau apa kayak gitu, kan data-data itu ujung-ujungnya bakal uh, dikembalikan ke kita. Maksudnya uh, pihak Gojek atau pihak Grab bakal bikin suatu hal yang bakal spesifik mungkin ditujukan untuk masyarakat Malang kalau memang di situ dibutuhkan. Ya kan makin, makin enak kitanya gitu loh, adusnya. Ya kita masuk kita pakai apapun lah, YouTube atau apapun, makin enak kalau kita kasih data kita mereka jadi ngerti kita butuhnya apa ya kita bakal dikasih itu gitu loh jadi kalau menurut saya pribadi itu nggak usah yang terlalu berlebi berlebihan terhadap memproteksi data kita toh cara pakai datanya itu bukan berarti kayak eh kamu siapa gitu anggaplah kayak misalkan doksa gitu kan ya doksa kamu aku lihat booking id-nya terus aku cek kemarin kemana segala macam kan nggak gitu ya ngapain juga kita ngecek orang jutaan di aplikasi kan nggak mungkin itu cara pakainya mungkin itu sih jadi uh, apa ya bisa dibilang knowledge atau mungkin pengetahuan uh, para konsumen juga terhadap data seperti apa itu juga perlu diimprove menurut saya jadi nggak semata nggak semata-mata kayak oh data kita diambil kita dianggap kayak nggak nggak udah nggak ada lagi privasi segala macam itu sebenarnya nggak nggak yang sepenuhnya seperti itu. Walaupun mungkin anda bisa salah gunakan pasti ada di beberapa oknum itu ada itu sih. Ya baik terima kasih jadi kita kembali ke TNC itu sendiri adalah sebuah betul. jawaban ya kita sebagai seorang user juga harus mengedukasi diri kita sendiri bahwa data tersebut juga untuk preferensi dan personalization kita sendiri gitu. Mm -hmm. Yang ujung-ujungnya untuk membantu kita sendiri. Jadi itu adalah jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk eh, pertanyaan kedua nih terkait Mas Andi yang bekerja di Traveloka. Karena pandemi Traveloka profitnya menurun. Data apa saja yang dipakai sebagai bantuan untuk menentukan strategi? Lalu apakah para top level management pendapatnya perlu didengarkan atau full data driven ini berarti terkait soal hipo yang tadi dijelaskan oleh Mas Andi. Mungkin hmm. itu. Terima kasih Mas Andi. Oke, terkait data yang dipakai untuk menanggulangi pandemi uh saya ikan ini confidence confidential jadi nggak bisa saya share dan nggak memang nggak boleh saya share jadi saya nggak bisa share terkait itu cuman kalau kita bicara data apa yang dipakai sebenarnya semua data kita pakai semua yang benar-benar signifikan semua yang relevan dan itu nggak cuma dari kayak semacam dari CEO nya atau gimana dari kita kita pribadi dari dari nya dari employee yang lain juga segala macam kalau ada data-data yang memang bisa membuat travel lokal lebih baik kita bisa share aja gitu di channel Slack kita kayak gitu contohnya kayak gitu. Jadi semua data kita pakai yang sifatnya signifikan dan relevan. Terus terkait hipo, terkait uh, apakah top level manajemen ini perlu didengarkan atau enggak? Jawabannya jelas perlu dong, karena kan banyak experience yang mereka juga pasti punya gitu kan. Cuman poin dari hipo di sini adalah kalau decision-decision tadi itu udah mulai uh, punya tendensi subjektif dan apalagi kalau sudah bisa apa uh, menimbulkan damage menimbul menimbulkan mungkin bikin orang nggak nyaman atau bikin company profitnya turun misalkan atau decision decision yang kita rasa kayak udah mulai nggak jelas untuk mengcounter decision dari top level tersebut itulah data dipakai jadi seberapa transparan company itu membuka data ke employee-nya pun juga pengaruh gitu kan jadi itu yang dimaksud dengan untuk menanggulangi hipo itu seperti itu bukan berarti benar-benar kayak kita nggak dengerin sama sekali yang namanya top level management juga nggak kagak gitu. Kalau kayak gitu caranya ya nggak perlu ada CEO kan? Kita jadi bikin kompetisi sendiri, sendiri aja, bukan 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 ke situ arahnya. Tapi untuk berargumen, untuk berargumen lebih uh, efisien, lebih efektif, itu kita harus menggunakan data. Termasuk dari top level juga. Kalau top level tersebut me, apa, mengeluarkan statement, misalkan tahun depan kita harus gini atau sekarang kita harus ambil decision ini, itu juga dia dia pun juga harus pakai data. Kita sebagai bawahannya, kita sebagai engineer, sebagai employee, kita bisa mempertanyakan kayak ini referensinya apa, ini datanya apa, itu bisa kayak gitu arahnya. Baik, terima kasih Mas Andi. Jadi kembali lagi data yang dipakai Traveloka sifatnya konfidensial, tapi yang jelas data yang dipakai adalah semua data yang bermanfaat. Dan kemudian untuk mendapat top level manajemen perlu dipakai, tapi perlu diverifikasi lagi dengan data Betul. yang ada itu untuk pertanyaan nomor 2. Selanjutnya masih ada pertanyaan yang menarik Mas dari slide nih ya. Nah, ada pertanyaan yang top question nih Dari Enon nih yang like-nya ada 10 ya. Hmm. Kita mulai dari yang paling banyak, banyak. Mau tanya Kak, apakah dalam pengembangan data pipeline dapat dilakukan secara agile seperti pada proses rekayasa perangkat lunak? Nah, itu menurut Mas Andi gimana tuh? Thank you. Oh, eh <tuh> ini jujur bagus sekali pertanyaannya dan ini teknis ya jadi jarang ada yang tanya ada yang tanya udah ke level data pipeline seperti ini jadi benar hal ini sangat sering jadi problem bahkan saya boleh jujur sampai detik ini ini jadi problem even di traveloka kalau data pipeline ini terlalu agile dia bakalan bikin breaking changes ya? dan backward incompatibility gitu kan backward, in, backward incompatibility inilah sebenarnya sumber masalahnya jadi kalau pertanyaannya adalah bisa nggak kita bikin data pipeline yang sifatnya itu agile? Jawabannya adalah bisa, asalkan jangan ada backward incompatibility. Udah, itu aja sesimpel itu jawabannya. Walaupun di prakteknya hal ini sangat 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 sulit diterapkan. Karena so far yang aku tahu sekarang untuk ngecek backward incompatibility untuk data-data pipeline yang ada, teknologi apapun itu hampir semuanya itu harus manual, nggak ada yang otomatis kayak ngecek skemanya berubah atau dibilang oh skema ini nggak backward incompatible atau gimana gitu mungkin anda terus-terus di luar sana yang sifatnya itu membantu itu tapi itu pasti hanya sifatnya membantu aja nggak mungkin kayak langsung nge reject data atau, atau nge reject pipeline yang backward incompatible itu aku rasa so, -so far belum ada sih karena bagaimanapun ibarat ya kalau misalkan uh, bisa backward incompatible kita bicara itu pasti di, di levelnya kan paling detail, paling atomik itu pasti kan di level data structure-nya, atau data type-nya. String ke string, integer ke integer, itu kan. Ada string ke integer, oke, okay, ini backward incompatible. Itu udah pasti. Tapi string ke string sendiri kan bisa jadi backward incompatible. Kalau yang awalnya string-nya itu adalah booking ID, di next-nya adalah string-nya ini adalah nomor telepon, misalkan, atau string-nya adalah nama, ini kan backward incompatible. Kayak gitu kan. Jadi, technically so far belum ada yang benar-benar automated, uh, tapi emang ini jadi problem. Tapi jawabannya bukan berarti nggak bisa ya, jawabannya bisa selama culture kita di company tersebut itu udah bagus jadi kita nggak ada lagi backward incompatible insya, insya Allah bisa, bisa agile untuk data pipeline itu itu sih oke jadi kuncinya adalah kita sebagai engineer harus memastikan bahwa compatibility-nya support nih untuk Betul. teknologi sebelumnya untuk iterasi yang selanjutnya kemudian ada pertanyaan lagi dari akun dengan nama Salon sarjana sarjana bagaimana pendapat Mas Andi tentang kejadian bocoran data dari salah satu pejabat e-commerce bagaimana cara mencegah kejadian tersebut tidak berulang Mas Andi sebagai back-end developer gimana nih upaya-upaya yang -upaya okay. dilakukan terkait database thank you okay. Mas Oke, okay. jadi yang pertama jelas terkait security ya, terkait security itu memang jadi uh, ibaratnya makanan utama atau prioritas utama, apalagi di tim atau divisi data. Karena misalkan nih, sekarang teman-teman lagi mau ngehack hack soal suatu aplikasi atau suatu sistem atau suatu provider apapun itu. Kalian nge-hack. Yang kalian hack pasti apa? Pasti datanya gitu kan. Kalian gak ada istilahnya kalian nge-hack traveloka, pingin ngapain? Pingin nge-device gitu kan di depannya biar ada tulisan hacked by siapa kayak apa, defacer-defacer ala itu kan gak mungkin gitu. Ngapain? Nge-hack traveloka cuma buat nge-device itu buat apa? Tapi jelas kan misalkan ada yang memang bisa nge-hack atau mau nge-hack itu pasti arahnya pasti ke tim data. Pasti ke datanya. Data yang diambil, data dicuri segala macam. Jadi security itu memang sangat-sangat penting di, di data. Cuman Uh, terkait uh, bridge yang saya dengar akhir-akhir ini di situs-situs e-commerce, eh, sorry, situs-situs hacker-hacker yang ada di luar sana, uh, saya bukannya membela-membela uh, providernya tapi kalau saya lihat data-data yang mereka hasilkan itu data-data yang sifatnya publik, jadi misalkan nama, nomor telepon, segala macam, itu kalian buka aja tokopedia, buka linknya, link-link penjualnya itu segala macam itu bisa kalian buka sendiri gitu kan, itu kan di crawl aja bisa nggak perlu masuk ke database-nya itu beberapa data memang bisa dikerol gitu loh. Jadi bisa jadi itu bukan bu, bukan hasil dari data breach, bukan hasil dari database-nya kebuka atau gimana. Bisa jadi itu adalah suatu hasil crawl, itu salah satu contohnya. Yang kedua, bisa jadi itu datanya nggak tahu dari mana gitu. Karena Traveloka juga pernah ngalamin. Uh, ada bilang ada uh, data breach segala macem, uh, tabelnya ini, tabel ini kebuka segala macam. Kita cek banget di dalam, di internali. Tabel itu bahkan nggak ada gitu. Jadi kayak ini apa sih orang ngomong apa sih gitu. Ini, orang dapat dari mana gitu. Kita, kita juga nggak nggak tahu bahkan. Jadi uh, kemarin sempat di Twitter apa sempat ramai di Twitter yang punya Traveloka. Itu kak saya sendiri bakal, saya, saya, sendiri lihat di di apa ada tapi nya gitu kan. Itu nggak ada tabel itu nggak ada. Jadi nggak tahu itu orang dapat dari mana gitu. Jadi kita juga perlu validasi. Orang yang ngaku-ngaku bisa nge-bridge, orang yang ngaku-ngaku bisa nge-hack tadi itu beneran dapat datanya valid nggak gitu atau data tersebut data data yang memang benar-benar krusial data data yang benar-benar kayak apa namanya itu kritikal uh, gitu kalau memang valid kritikal kita perlu konfirmasi lagi ke pihak providernya ke e-commerce-nya e mungkin atau pihak, pihak, tokonya gitu kan ini beneran gak ada data, -data, -data segala macam kalau memang beneran ya kalau misalkan tokonya tersebut atau provider tersebut gentle dia pasti mengakui dan kita dia di, di suggest, disuruh untuk mungkin ganti password mungkin ganti akun apapun uh, rolling atau rolling email segala macam pasti ada ada tindakan preventif seperti itu. Jadi pertama saya justru saja ke, ke, kita sendiri ya sebagai konsumen pertama jangan mudah percaya dengan isu-isu di luar sana karena bisa jadi sekarang saya nih ya lagi lagi sekarang lagi online gini kan lagi lagi meeting dengan teman-teman di sekarang gitu kan saya saya tweet nih misalkan saya berhasil ngebris data traveloka apa atau misalkan saya berhasil ngebris data Facebook atau Google atau Wikipedia segala macam terus saya aku bikin data dummy aku posting itu datanya jumlah 3 giget ambil aja dari Kaggle juga bisa, atau ambil dari crawler juga bisa, terus dianggap itu data valid gitu kan. Itu juga berbahaya kalau menurut saya. Jadi nulis seperti itu yang perlu di perlu di improve dulu kalau menurut saya. Baru kalau memang kita udah yakin itu data valid, kredibel, ya kita baru baru harus bikin tindakan preventif. Kalau buat kita sebagai konsumen, solusinya simple. Jadi yang pertama, pastikan kita tahu security, kita paham security yang levelnya untuk konsumen. Contoh adalah selalu rolling update password kita di frekuensi tertentu. Contoh misalkan tiap tiga bulan kita melakukan auto update atau rolling update password-password yang kita ada di provider provider. Contoh akun Gmail kita, akun YouTube kita segala macam, Facebook kita segala macam, itu di rolling update. Yang kedua, kalau misalkan fitur uh, aplikasi tersebut punya 2FA, two, two factor authentication, selalu pergunakan fitur 2FA-nya. Contoh uh, autentikasi menggunakan OTP misalkan, autentikasi menggunakan uh, authenticator, autentikasi menggunakan email atau apapun selalu pergunakan 2 FA nya udah jadi dua itu aja aku rasa insya Allah aman lah pasti termasuk yang 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 sebenarnya nyangkut sama yang pertama juga pas bikin password usahakan bikin passwordnya yang panjang gitu ya jangan kayak satu dua tiga empat gitu atau tanggal lahir jangan gitulah jadi bikinnya password yang yang proper gitu kayak misalkan ada kombinasi angka huruf besar kecil termasuk simbol simbol segala macem, kayak gitu jadi kita juga perlu mengedukat mengeduket diri kita sendiri gitu loh data breach itu kan sekarang contoh misalkan eh uh, nonjubilah misalkan data saya bridge itu ya data data traveloka saya mungkin atau data-data fitur-fitur apa aplikasi-aplikasi saya lain di luar sana bridge itu kan saya nggak nggak terlalu khawatir kenapa yang pertama data tersebut nggak ada kaitannya dengan data, data saya yang lain misalkan kalian sampai tahu password saya misalkan ya nggak masalah untuk password saya beda semua kok namun tahu satu terus yang lainnya bisa kejebol gitu kan nggak juga itu kan nah itu kan kita sendiri dari sisi konsumen yang harus paham dulu gitu dari sisi security-nya. Untuk membantu itu sekarang udah banyak software-software di luar sana yang membantu kita untuk ingat password tersebut segala macam termasuk untuk mengenerate password yang strong itu juga udah banyak contohnya ada Dashlane ada LastPass atau apapun kayak gitu sih Oke jadi itu tadi ya pastinya tim dari provider atau dari company sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan security yang maksimal kemudian kita sendiri sebagai user jangan mudah termakan oleh berita terkait kebocoran data karena kita perlu memvalidasi kemudian kita sebagai user juga perlu mengedukasi diri kita sendiri dari mulai menggunakan password manager dan rolling password dan sebagainya selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya dari account Anon sini ada pertanyaan izin bertanya bagaimana cara mencari mentor yang baik mungkin maksudnya adalah ketika kita memutuskan untuk memakai teknologi yang lagi hype gitu misalnya atau kita tidak punya mentor gimana sih kriteria mentor yang perlu kita cari Thank you, Mas Anggi. Oke, okay, mentor yang baik ya. Ini pertanyaan juga bagus, belum sifatnya non teknis ya. Dan saya suka suka hal-hal uh, kayak gini. Maksudnya di saat saya uh, istilahnya memberikan mentorship ke komunitas-komunitas yang saya bina itu, yang sering saya bahas memang hal-hal seperti ini. Jadi terkait soft skill. Gimana caranya menemukan mentor yang baik itu suatu hal yang uh, agak bisa dibilang susah-susah gampang. Kenapa susah-susah gampang? Saya jelasin dulu problemnya apa. Once kita punya mentor, kalau misalnya mentor tersebut sebenarnya tidak terlalu valid, tidak terlalu oke okay, ngarahin kita belajarnya kemana, ini bahaya bahaya buat kita juga, karena kita jadi ibarat uh, terjerumus kan, terjerumus ke suatu hal yang sebenarnya nggak nggak bisa bikin kita growth, atau bahkan ada beberapa mentor yang mungkin sifatnya relatif atau cenderung ke lebih ke toksik misalkan, atau ibarat kayak tidak mendukung kita untuk berkembang. Contoh simpelnya lah, misalkan kita pengen belajar dulu uh, banyaklah bahasan-bahasan kayak masih jam-jam PHP, MySQL gitu kan, kita ingin belajar Node.js misalkan atau kita ingin belajar bahasa-bahasa baru gitu kan, banyak uh, justru yang uh, udah expert atau experience well experience gitu malah ngomong kayak uh, buat apa sih belajar hal, hal baru kayak gitu, yang penting uh, pakai PHP aja yang penting cair ya gitu kan saya jujur saya paling nggak suka hal kayak gitu gitu loh definisi penting cair ini apa gitu kan emang gaji kamu udah sel selevel apanya Facebook gitu atau apanya Google gitu kan nggak juga gitu kan orang di Google sama Facebook yang mereka pasti selalu belajar hal, -hal baru kok kamu bilang penting cair tuh cairnya seberapa jadi hal uh, hal kayak gitu yang perlu kita paspadai. Uh, waspadai kan bahaya gitu kan kalau kita punya yang seperti itu kita bakalan terjerumus ke suatu hal yang membuat kita nggak berkembang gitu loh kita bakal puas ya udah belajar pakai PHP masih cukup nggak perlu hal yang lain. Bukan berarti PHP MySQL itu masalah bukan. Bukan berarti saya anti PHP berarti kayak eh, PHP berarti jelek. Bukan kayak gitu. Maksudnya adalah kita harus tetap uh, mempelajari hal-hal baru. Kita harus tetap berinovasi. Apa yang di luar sana bisa kita dapatkan? Apa yang di luar sana sedang uh, di reset Apa yang di luar sana sedang apa istilahnya ada hype-nya? Kita wajib untuk mempelajari. Mempelajari ya bukan berarti make. At least mempelajari dulu. Setelah dipelajari kita bisa terapkan di problem-problem kita punya. Oke, okay, itu untuk untuk terkait teknologinya. Tapi balik lagi terkait mentor. Nah, untuk memvalidasi mentor yang saya lakukan selama ini adalah yang pertama kita lihat dulu result-nya. Result-nya adalah kita sedikit banyak background screening gitu nggak masalah. Jadi kayak semacam mentor tersebut itu udah udah misalkan lulusan mana, misalkan itu oke okay. atau misalkan dia kerja di mana itu oke. Okay. Kalau memang nggak ada background yang misalkan ini misalkan apa namanya? high profile, kita bisa lihat result atau dampaknya atau impactnya. Contoh. Oh, orang tersebut memang enggak dari lulusan apapun. Mungkin bahkan dia ada lulusan SMK. Tobias be beberapa mentor saya, itu memang lulusan SMK, SMK. Dan itu enggak masalah. Dia lulusan SMK, tapi apa? Tapi dia ternyata kontributor di suatu open source yang dimana open source-nya itu well known. Eh, open source-nya itu dipakai di perusahaan-perusahaan besar. Open source-nya dipakai di Traveloka misalkan, atau dipakai di Bukalapak contohnya kayak gitu. Itu kan berarti udah proven, valid gitu kan. Jangan sampai dia udah enggak punya background bagus. Kontributnya juga nggak ada, dia bikin open source, open source dia pakai cuman dia sendiri, di aplikasi dia sendiri, di framework yang dia bikin sendiri, itu berarti juga udah gak valid, ya kan? Dan banyak kayak gitu. Nah, paling dua itu sih, dua itu yang yang saya pakai gitu ya. Kita harus uh, bisa ngeproving, ngeproving uh, mentor-mentor itu siapa yang bakalan kita ikutin, kita harus bisa menentukan siapa role model kita, yang bisa mengarahkan kita ke level yang lebih baik, ke jenjang selanjutnya apa pembelajaran pembelajaran selanjutnya yang kita rasa yang kita butuhkan, yang kita yang lebih baik gitu. Jangan sampai kita stagnan di level itu-itu aja gitu. Jadi salah satu indikator kalau kalau misalkan kita udah butuh metro baru adalah kalau misalkan kita flashback ke 6 bulan lalu. Kalau enam bulan lalu kita ngobrol sama seseorang, ilmunya itu sekarang kita ngobrol sama dia ilmunya tetap itu aja. Nah, itu indikasi kita butuh apa istilahnya lingkungan yang lebih 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 luas lagi. Atau bisa dibilang butuh mentor yang lebih, butuh mentor lain gitu misalkan contohnya. Itu salah satu cara validasinya sih kalau buat saya pribadi. Jadi silahkan bisa dipakai atau enggak. Oke, jadi itu tadi kuncinya kita perlu cek background dari mentor yang kita miliki. Kemudian yang kedua adalah apakah mentor ini bisa membuat kita menjadi orang yang tetap growth atau membuat kita tetap nyaman dengan posisi yang saat ini. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudara Adam. Jadi how big is big data? Seberapa besar sih Mas big data itu sendiri? Thank you, Mas. mas. Oh, Oke. Okay. <clears throat> Jadi definisi big data ini kan agak rancu ya, sebenarnya kan. Jadi kalau misalkan menurut saya pribadi, saya sebagai engineer, definisi big-nya big data itu bukan berarti besarnya datanya, tapi data itu sampai butuh di eh uh, Misalnya di dikalkulit atau mungkin sampai butuh distributed system atau enggak. Jadi definisi big data kalau di sudut pandang saya sebagai engineer, data tersebut butuh distributed system atau enggak. Selama data tersebut belum butuh distributed system, berarti data tersebut belum butuh yang namanya big data. Itu kalau di sudut pandang saya sebagai data engineer. Jadi selama data tersebut masih bisa dihandle sama satu single node, mau itu Oracle, mau itu MySQL, mau itu PostgreSQL atau apapun, selama itu single node menurut saya itu belum big data. Sebab itu Balik lagi ya, sebagai sudut pandang saya sebagai data engineer. Cuman kalau misalkan kita bicara seberapa besar data yang bisa dikelola atau bisa dimanipulasi di atau bisa diolah dari tools-tools uh, distributed system tadi atau yang saya sebut sebagai big data, ya sebenarnya unlimited berapapun. Jadi selama kita uh, either kita punya servernya, terus kita bisa nge-deploy ke server kita sendiri, atau kita sewa server di luar, atau di AWS, GCP, Azure, atau apapun, ya selama kita punya duitnya gak masalah. Jadi bisa dibilang hampir unlimited. Hampir lah, mungkin kalau kita bicara limited, eh, limitnya adalah apa ya ya alhamdulillah kalau semua server yang Google udah kita sewa misalkan mungkin itu limitnya tapi kalau sekarang kita bicara dari sisi quantity kuantitinya uh, unlimited karena by concept unlimited itu sih oke okay, jadi secara konsep seberapa besar itu unlimited ya karena kita bermain dengan angka nah yang jelas kalau kita single node kita belum bisa bilang itu big data kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari akun yang mana ya yang menarik yang atas nih kayaknya di highlight sama admin dari akun dengan nama Hamba Allah nih mantap namanya ini aplikasi seperti apa yang bisa dikatakan machine learning misal apakah aplikasi untuk prediksi kelulusan sudah pasti aplikasi tersebut biar bisa dikatakan machine learning gimana nih menurut pendapat Mas Andi nih. Oke okay, ini seperti yang saya sampaikan di slide tadi sebenarnya, jadi sebenarnya agak bias definisi machine learning ini uh, apa gitu kan agak-agak bias sebenarnya, jadi saya sendiri sebagai data engineer saya juga nggak bisa menentukan kayak oh aplikasi ini udah bisa dibilang sebagai machine learning atau enggak aplikasi ini belum gitu kan, tapi yang jelas dari sesimpel kalau misalkan uh, kita bisa nge-train, kita bisa membuat si uh, aplikasi tersebut itu makin cerdas dari hari ke hari dengan cara training, dengan cara train entah itu supervised maupun unsupervised atau dengan cara metode-metode apapun itu, itu pakai deep learning, pakai multiple layer segala macam, ya itu udah bisa dibilang machine learning gitu loh. Tapi kalau misalkan kita masih belum bisa train aplikasi tersebut, ya berarti uh, belum bisa dibilang machine learning karena kan machine learning ada sisi learningnya gitu kan learning itu kan harus harus di train jadi kalau misalkan kita nggak bisa ngetrain ya berarti nggak bisa pakai bukan belum belum masuk ke ranahnya machine learning contoh tadi ya aplikasi yang kita pakai uh, pakai statistical method uh, yang sifatnya itu nggak di-train, jadi pakai data yang ada itu aja ya udah di aplikasinya jalan gitu kan kita bisa menentukan prediksi karena kan statistical method kalau misalkan kita bener pakainya pun bisa menurut prediksi gitu kan, walaupun tanpa di -train sama sekali nih, itu bisa-bisa aja. Tapi itu belum belum masuk ke machine learning kalau menurut saya. Jadi kalau sampai titik di mana aplikasi itu bisa ditrain train uh, dengan data set data set yang kita punya, makin besar datanya makin bagus kayak gitu, itu udah 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 masuk ke machine learning. Oke, jadi itu ya jawabannya. Pastikan apps-nya bisa di-train gitu ya, dengan fitur-fitur yang lain gitu ya. Itu bisa dikatakan Machine learning, selanjutnya ada pertanyaan yang dari akun yang sama nih. Perbedaan antara prediction sama forecasting itu apa ya, Mas? Definisi nih, kayaknya pertanyaannya. Thank you, Mas Andi. Oke, wah, ini juga ranahnya sebenarnya ranah-ranah data scientist ya. Kalau yang saya tahu, jadi ini, ini saya nggak bisa disclaimer kalau saya expert di situ. Jadi yang saya tahu. Forecasting itu hanya subsetnya aja, subset dari prediction. Jadi forecasting termasuk prediction. Jadi kalau kita bicara for prediction, itu kan ada macam-macam. Salah satunya ada forecasting. Ya udah gitu aja. Jadi forecasting itu kita menentukan apa yang akan terjadi di, di apa yang bakal terjadi di masa depan. Mirip, bukan mirip. Ya memang itu salah satu bentuknya prediction aja. Oke, okay, jadi forecasting adalah salah satu bentuk dari prediction ya kalau dari jawaban Mas Andi. Forecasting itu anaknya prediction? Anaknya, child berarti ini. Iya jadi bilang kayak gitu lah subset-nya, Selanjutnya ada pertanyaan terkait ini nih, job ya kayaknya. Bagaimana mm -hmm. cara kerjasama antar data engineer, data analis, data scientist sehingga bisa jadi satu tim yang menghasilkan value yang memiliki impact gitu bagi perusahaan. Gimana ya, Mas? Cara kita kolaborate gitu oh. dalam satu company. Thank you. Oke, okay. jadi pertama kita perlu ketahui dulu eh uh, scope-nya. Oh ya, sebelum ke ranah itu, saya bakal bicara terkait data engineer, data analis, data scientist. Ini beberapa company itu uh, Boundary-nya atau scope-nya itu blur ya, nggak nggak semua sama gitu. Contoh di company-company yang lebih kecil, data engineer sama data scientist-nya sering digabung. Jadi nggak ada nggak ada data engineer nggak ada data scientist, adanya ya data analis eh, sorry, adanya data scientist aja gitu. Padahal data scientist-nya itu juga melakukan data engineer misalkan. Itu sering sering terjadi. Bahkan ada juga yang lebih kecil lagi scope-nya, lebih kecil lagi company-nya, yang namanya data itu ya udah data aja gitu. Seorang data biasanya disebutnya sebagai data analis misalkan, tapi skop pekerjaan dia tuh mulai dari engineer, analis sampai scientist itu bisa. Jadi terkait role itu sebenarnya nggak ada boundary yang spesifik kayak harus ini harus itu. Sama dengan kita bicara front end zaman sekarang. Front end kalau misalnya kita bicara zaman sekarang, dia kan mudahnya front end lebih kepada website yang bagian uh, desain sama UI sampai titik apa sih ini yang JavaScript, JavaScript, JavaScriptnya aja gitu kan. Tapi jam sekarang kan mobile itu udah jadi front end. Kenapa? Karena mobile sendiri udah pakai react native, contohnya. Kayak gitu. Jadi udah, -udah blur sekarang. Batasan-batasan e, -batasan itu udah, udah blur. Nah, kalau di company yang besar, di traveloka, ya udah ada separasi antara data engineer, data analis, sama data scientist. Itu separasinya antara lain gini. Kalau data engineer, kita fokus ngurusin e, data itu masuk, data itu disimpan sama data itu bisa dikeluarkan dengan cepat, dengan proper, dengan query-query yang proper. Itu tugasnya data engineer. Ibarat engineeringnya di data, itu adalah data engineer. Jadi yang ngurusin pipeline, yang ngurusin seberapa besar node yang harus dipakai untuk nyimpan data-data ini, terus data-data ini itu bisa di query uh, give, apa, untuk menentukan skema tersebut di database, skema tersebut di big datanya, supaya bisa di query, itu data engineer, mostly. Itu tugas data engineer untuk data scientist, uh, mereka bakal mengkonsum data-data tersebut untuk machine learning, machine learning sistem yang mereka bikin untuk ngetrain ngetrain eh uh, sistem sistem yang mereka bikin untuk bikin trennya lah untuk bikin modelnya walaupun sering juga model 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 mereka nanti atau hasil hasil feature feature yang dihasilkan itu bakal dimasukin lagi ke pipeline yang dibikin oleh data engineer karena biasanya data scientist dia mereka nggak mau tahu nggak mau tahu pipeline nya nggak mau tahu database nya pakai apa segala macam jelas mereka Mau yang mereka mau tahu cuma trennya cepat gitu aja. Itu data scientist Kalau data analis, mereka bakal uh, biasanya mereka bakal mengekspor atau mereka bakal mengkonsum uh, data-data dari yang udah kita hasilkan di data warehouse ataupun data lake. Data lake itu yang sifatnya belum belum ya, strukturnya belum jelas. Kalau data warehouse strukturnya udah jelas biasanya. Nah, mereka bakal mengkonsum itu entah itu disajikan dalam bentuk report harian maksudnya yang benar-benar report dokumen ataupun disajikan dalam bentuk dashboard yang bisa kita pakai query-query, misalkan pakai Grafana misalkan pakai Domo atau pakai Google Data Studio misalkan itu data data analis. Jadi ada data, data analis eh uh, tupoksinya atau job yang mostly itu adalah bikin report, bikin dashboard, bikin laporan kayak gitu. Itu sih kurang lebihnya. Jadi data engineer lebih ke infrastrukturnya, data scientist lebih ke ngetrain atau bikin modelnya, data analis menyajikan datanya tersebut, bikin reportnya. Oke, okay, thank you so much, Mandi. Jadi mungkin itu adalah pertanyaan terakhir. Jadi data engineer itu terkait storing data dan managing. Kemudian untuk scientist itu biasanya dia konsum untuk ke machine learning dan analis adalah untuk visualizing dari data mining atau data warehouse. Oke okay, ini ada pertanyaan terakhir mungkin dari Mas Andi ada closing statement tentang gimana sih data ini berdampak pada perusahaan satu dua kalimat gitu mungkin ada dari okay. Mas Andi Oke okay, yang jelas yang jelas uh, data ini sangat impactful sangat useful juga buat perusahaan dan perlu digarisbawahi kalau saat ini di perusahaan-perusahaan yang relatif uh, besar, uh, ya bisa dibilang levelnya unicorn, itu pasti butuh banget yang namanya engineer maupun scientist di bidang data. Jadi, kalau misalkan dari teman-teman, khususnya mahasiswa, kalau ada yang tertarik, uh, pingin belajar lebih jauh tentang data, dan pingin belajar, ingin hands-on lebih jauh tentang data, mungkin... Uh, bisa hubungin uh, saya mungkin atau mungkin join di komunitas-komunitas komunitas yang saya lead entah itu di DFC atau mungkin ntar kalau misalkan saya lagi ngisi di acaranya AWS siapa tahu kita bisa bekerja sama paling itu aja oke okay, thank you so much dari Mas Andi jadi data ini sangat penting ya kita tidak bisa menyepelekan data apalagi di tahun 2020 ini sangat krusial sekali bagi perusahaan untuk setiap step yang akan dipakai ya yeah. Mungkin itu adalah sesi dari Mas Andi. Thank you so much, Mas Andi, atas waktunya di sela-sela kesibukan bekerja di masa-masa yang sulit ini. Saya, Christian Doksa, mengembalikan session ini kepada host, yaitu Kak Vivi. Thank you. Baik, terima kasih kepada Mas Christian, selaku moderator yang telah membawakan sesi kali ini dengan sangat baik. Terima kasih juga kepada Mas Andi Nugraha Dirgantara selaku Lead Engineer di Traveloka karena telah menyampaikan materi dengan luar biasa. Semoga harapannya dengan materi yang telah disampaikan teman-teman bertambah lagi wawasan serta ilmunya mengenai how data can affect sustainability of business. Dan tidak terasa kita telah berada pada penghujung acara Terima kasih pada teman-teman karena telah meluangkan waktunya untuk hadir dan menyaksikan webinar Hologi 3.0 hari ini. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi presensi pada link yang akan diberikan setelah ini. Dan juga jangan lupa bahwa presensi itu digunakan agar teman-teman mendapatkan e-sertifikat. Nah, presensi bisa lihat di link di bawah ini ya. Dan juga uh, untuk mendapat sertifikat teman-teman diharuskan untuk mempunyai akun Hologi terlebih dahulu. Kami juga ingin mengundang teman-teman untuk hadir kembali pada sesi webinar Hologi selanjutnya yaitu pada besok 31 Oktober 2020 dengan tema The Fine Art of Product Design Involving User Into Your Process. Sekali lagi, kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada teman-teman yang telah berpartisipasi dan menyaksikan webinar kali ini. Serta untuk pihak-pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara House of Technology 3.0, diantaranya adalah Blasem, Link Coding, Niaga Hoster, The Bros, Caayu, BNCC, Lukan Anak IT. Kemudian mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat salah kata maupun perbuatan. Atas perhatiannya, kami pamit undur diri. Selamat malam semuanya.